rumah ini merupakan milik seorang jenderal yang sudah terbengkalai selama 25 tahun. Konon, dirinya memiliki sosok bajang. Bajang ini digunakan untuk keperluan kepribadiannya, seperti menambah kewibawaan hingga perlindungan diri. Namun, saat jenderal ini telah tiada, bajang ini ternyata masih berada di rumah ini. Selain itu, pernah terjadi seorang anak yang meninggal karena tenggelam di kolam rumah ini. Dan diyakini arwah anak itu masih bersemayam di rumah ini. Bensu Nutrindo di Shopee dan juga Tokopedia, reseller dan distributor terdekat. Langsung aja kepoin Instagramnya dan follow @ayomakan_ayoma, @iloveciko dan @bensu_nutrindo. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Itu aja bikin begitu udah. Lelabuhan kang kanggo wong ngawure. Ala lan becik puniku prayoga kawruhana. Adat waton puniku dipun katulu.
Selamat malam KBP Lovers di rumah. Kembali menemani malam Jumat kalian. Malam hari ini Kakak Beradik Podcast live 2 jam tanpa jeda iklan akan hadir buat kalian semua. Dan pada malam hari ini kita akan live dari rumah bekas pejabat pemilik makhluk bajang. Makhluk yang baru pertama kali kita dengar, dan hari ini akan kita ungkap makhluk apa itu. Malam hari ini ada Empo Alfa dan juga ada Bu Hilda. Selamat malam. Halo. Spesial Empo Alfa hadir hari ini, mau juga kan? Iya. Iya, Anwar boleh dia pakai headphone-nya? Iya, ya, kayak pemain ya. Baru. Ada apa? Ih. Galilawar. Anyway, aku juga pengen ngingetin buat kalian semua bahwa sebelum proses syuting kami sudah melakukan PCR test dan juga swab antigen untuk semua kru. Puji syukur hasilnya non reaktif. Jadi ya, malam hari ini aman. Dan juga yang paling penting, ini aku pengen ngingetin juga, kalau sekarang ada tambah lagi prokesnya, semua alat yang kita gunakan malam hari ini itu sudah disanitasi. Ya. Sudah aman untuk digunakan. Oh, udah. Betul. Sudah diolap, sudah pakai alkohol swab berulang. Oh. Makanya agak-agak lembab-lembab iya, dikit. Iya. Insyaallah. Sudah pakai deniseneser. Iya, dan sama apa? Deniseneser. Aduh, tambah deh satu. Well, thank you. Iya. Oke, okay, nah ini mumpung ada untuk Alfa bentar dulu ya. Ini ngobrol sama si cantik Ici yang satu ini ya. Ini banyak yang nanya ini apa di depan meja podcast kita ini, Kezia Skincare-nya ya. Iya, Kezia Skincare itu produk lokal karena kan kita harus cinta produk lokal. Betul. Nah, produk lokal tapi dibuat di pabrik berstandarisasi ISO atau internasional. Iya. Jadi yang udah pasti kualitasnya dijamin. Betul. Karena juga mengandung bahan-bahan alami dan premium yang pasti aman karena di sudah terdaftar BPOM halal dan kita ini menggunakan bahan-bahan yang benar-benar kandungannya boleh dites di laboratorium, tidak ada yang berbahaya. Oke. Baik. Nah, ini justru kalau ngomongin tentang Kezia, yang kita pengen tanya nih produk unggulan dari Kezia itu apa aja sih? Yang mana? Produk unggulan itu sebenarnya ada 3 series paket. Ya. Ini ada paket acne, paket whitening, dan paket dark spot. Tapi yang paling the best sellernya itu paket acne. Karena dia selain mengatasi masalah kulit berjerawat, dia juga mencerahkan untuk kulit-kulit sensitif tuh dia bagus banget, aman banget. Oke, okay. Jadi itu yang paling aman ya? Betul. Oke. Okay. Nah, ini justru mungkin banyak yang pengen tahu juga nih, ada berapa sih items per produknya jika semua nih MOP lovers yang lagi pada mau beli? Nah, kalau satu paket itu terdiri dari 5 item. Jadi ada facial wash, toner, serum, day cream, dan night cream. Nah, satu paket itu 5 item, harganya pun terjangkau. Walaupun menggunakan bahan-bahan premium, harganya sangat terjangkau karena hanya Rp260.000 aja sepaket. Wah, wow, okay. Murah ya. Rp260.000 sepaket. Ya. Nah, ini justru kan kalau kita kan ngelihat udah kualitasnya bagus, harganya murah. Jadi item-itemnya yang tadi disebutkan tadi 5 ya. Oke, okay, itu harganya Rp260.000. Oke. Okay. Apa saja itemnya tadi udah dijelasin ya? Iya. Ada sabun buat cuci muka, toner yang untuk penyegar, serum, day cream buat krim siang dan krim malam. Betul, ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang Kezia lagi, susah nggak sih untuk beli Kezia nih? Mudah banget karena bisa dibeli di online ataupun di distributor, reseller-reseller terdekat. Jadi distributor kita udah dari Sabang sampai Merauke dan juga ada spot-spot yang untuk tempat belinya. Jadi bisa COD-an juga kalau misalnya di area yang udah ada Kezia facial spotnya. Oh, okay. Jadi gampang ya. Yes. Jadi udah lebih gampang ya. Iya. Apalagi juga bisa ngubungin atau mungkin reseller-reseller terdekat ya. Betul, betul. Itu ini udah ada di mana aja nih? Kalau untuk spotnya itu banyak, udah ada di 50 titik di Indonesia. Wow, banyak ya. Iya, mencapai nanti kita bercita-cita bulan Maret ini 100 titik. Amin. Mudahan ya. Kalau mau jadi reseller gimana? Jadi reseller gampang, tinggal daftar aja via WA ke admin kita 0811-9731-2500. Jadi nggak pakai biaya apapun. Jadi kita selama pandemi itu open reseller, kita hapuskan biaya member, biaya registrasi juga
kita hapuskan minimum pembelian, jadi tanpa biaya apapun. Wow. Oh my god. Karena program kita Kesia Bantu Negeri di tengah pandemi. Oh, keren loh. Kezia Bantu Negeri di tengah pandemi ini ya. Betul. Nah, ini kalau ngomongin tentang Kezia nih ya. Jadi di saat pandemi yang kayak begini nih, ya kan? Apa yang paling aman untuk bisa digunakan? Iya, kalau pandemi kan kita harus pakai masker ya setiap saat, apalagi sekarang lagi tertutup. Tinggi lagi nih Omikron ya. Jadi biasanya muncul masalah-masalah kulit seperti jerawat ya, maskne. Nah, masalah itu bisa diatasi dengan paket akne ini. Jadi rutin sebagai daily treatmentnya pakai paket perawatan wajah dari Kezia. Gitu. Jadi ini bisa untuk segala jenis kulit ya. Kulit berjerawat juga pasti bisa dibersihkan dengan ini. Betul, jadi kita memang menciptakan Kezia ini disesuaikan dengan jenis kulit dan permasalahannya masing-masing. Jadi kalau untuk akne ya, atau kulit sensitif bisa pakai paket akne. Kalau whitening itu lebih ke daily treatment untuk kulit normal dan kulit yang tidak ada masalah. Kalau dark spot itu yang seperti saya, yang untuk usia-usia sudah mencapai umur ya, matang. Mature. Ini jatuhnya matang, kalau saya emod. Emod gue udah bonyok banget dong. Oke, kayak mana emod. Aku mewakili banyak MOP lovers nih. Ada promo spesial nggak sih sekarang nih? Ada, kalau untuk buat mau Valentine kita kan. Oh iya, hari kasih sayang 14 Mei. 14 Januari. Februari. Kok Mei sih? Lu yang ngomong. Ya, maaf ya. Ingat siapa lu? 14 Mei. Ulang tahun siapa emang 14 Mei? Enggak ada. Bisa buat hadiah juga ntar ya. Iya, betul. Terus? Jadi ada diskon 14% di tanggal 14 Februari. Banyak loh, lumayan untuk semua produknya. Ya. Yep. Oke. Dan juga kita launching produk baru. Apa itu? Dan ini produk ini jarang ada di brand lain karena satu produk ini benar-benar unggulan, yaitu Breast and Buttocks Tightening Gel. Apa itu fungsinya? Mengencangkan area payudara dan pantat. Bokong. Enggak, aku pikir buat karena wajah. Ini alami, bisa dipakai perempuan sih. Oh, perempuan. Khusus perempuan berarti MOP lovers ya. Berarti Anwar juga bisa. Bisa. Perempuan. Okay. Buat muka lu tambah kencang. Jadi ini kita udah cukup jelas ya. Jadi Ayah, aku pengen nanya lagi. Boleh. Kan promonya itu pasti bukan cuma Valentine doang. Waktu terakhir ada promo spesial juga. Hampir setiap periode itu ada promonya berganti-ganti. Betul. Gimana caranya kalau misalkan penonton di rumah pengen tahu ada promo yang terupdate? Instagramnya di mana? Kemudian cara kontaknya juga ada di mana? Oke. Kalian bisa lihat di Instagram kita @kesiaskincareofficial_. Nah, itu bisa ada kontaknya WA. Jadi tinggal klik aja, dan ada websitenya juga kalau mau check out. Gampang banget jadi ya. Di marketplace kita juga. Siap. Jangan lupa dipakai tuh, mau cantik pakai Kezia Skincare. For a perfect beauty. Bisa banget Anwar ya. Perfect beauty. Iya. Wajah buat laki, buat cewek bisa banget ya. Bisa buat perempuan kalau yang ini. Iya. Itu buat payudara ya kan. Bisa banget dia ngejilat ya. Kalau enggak ngejilat enggak hidup lu ya. Oke. Thank you informasinya, Kak. Oke, thank you banget. Terima kasih. Apa tuh? Aku pengen nanya nih, kalau misalkan kalau untuk personal care itu apa aja ya saran yang dari ibu disaranin buat aku nih, atau buat cewek atau buat cowok yang paling bagus dari Kezia? Paket wajahnya, jadi disesuaikan sama jenis kulit masing-masing kan beda-beda ya. Bisa dikonsultasiin gratis ke dokter kita, karena Kezia Skincare ada klinik. Dan selama pandemi ini juga untuk konsultasi ke dokter gratis. Oke, ada giveaway nggak sih malam ini? Giveaway 1 juta untuk 5 orang pemenang. Wow, keren banget. Ikutan keren ya. Jadi kalian harus nonton sampai dengan akhir acara nanti, karena ada 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Iya. Oke. Baik. Kalau kayak gitu, ini apa syaratnya untuk dapetin giveaway-nya? Iya, tinggal jawab. Tadi kan saya udah jelasin ada paket ya, 3 series paketnya. Jadi tinggal sebutin aja 3 jenis paket unggulan Kezia. Nanti pengumuman menang akan diumumkan di Instagram @kesiaskincareofficial_. Wow, lumayan tuh, alhamdulillah. Jangan lupa di follow dulu, karena nanti kita akan cek pemenang harus memfollow akun dari @kesiaskincareofficial. Oke. Nah, sekarang ini kita akan mulai ya. Ini adalah yang ditunggu-tunggu. Apa sih? Jeng. Penting banget apa gue ya?
apa banyak sih, Alpa, banyak banget yang ada di kita itu nanyain mana po Alpa, mana po Alpa, mana po Alpa gitu. Iya, gini udah ada kagak yang nonton lagi. Ada, ih lu enggak tahu ini. Ini acara setan paling terkenal. Setan paling terkenal. Yang ngomong apa nih? Setan. Biang setan. Enggak, maksudnya memang luar biasa ya. Thank you banget buat KBP dan MV Lover yang selalu setia nonton kita. Luar biasa bener. Tadi aja tahu enggak apa? Gimana? Kan ada spanduk ya kan? Spanduk apa? Itu yang di Instagram. Ada muka lu tuh si Gaban kan. Itu spanduk. Apa sih namanya? Spanduk promo. Spanduk pecel lele. Itu kalau misalnya fit Instagram. Iya, di fit Instagram kan ada yang kayak spanduk gitu. Iya, pet namanya. Di pet. Oh ah, ya itulah pokoknya war terus. Terus tahu apa? Apa? Video komen banyak banget, ada 300. Nanya lu, alhamdulillah ada po Alpa nih, alhamdulillah ada po Alpa gitu. Pasti hancur nih. Po, setelah banyak akhirnya orang yang minta po Alpa ke sini. Ini susah banget guys dapetin po Alpa untuk memberanikan diri datang ke lokasi ini. Apa yang akhirnya buat po berani nih ke sini malam hari ini? Karena ini utang jasa sih lebih. Semua tiga orang ngomong begini ya, kemarin gak nasar. Kalau gue kagak ikut, gue bisa hilang di dunia TV. Gimana pas izin kemarin? Izin kemana? Iya, gimana? Cerita dulu war gimana? Izin gimana war lu? Iya kan gue mau izin ya. Iya. Terus bilang katanya gini, lu kemana lu? Ini dua kemis kagak ada. Terus gue bilang, kak emang niatnya tadi ada off air. Iya. Tapi karena lagi pandemi akhirnya gak jadi. Lu bilang, terus kalau Ben bilang, lu kalau misalnya mau izin ke Miss Jama jangan. Tapi kalau hari biasa lu mau izin ke bulan juga agak apa-apa kan. Iya. Gua bilang lu terserah isi kegiatan lain jangan hari Kamis. Iya. Lu mau Jumat gua mau ke planet mana ke bulan kayak bodo amat gua. Iya, iya benar. Kamis sudah nyampe lagi, paham enggak? Benar, iya, benar. Iya kan? Iya. Tapi emang jujur Li, dari hari pakai Li, iya, gaya lu kayak anak selatan. Enggak apa-apa, literally kan. Dari hari Senin ke Kamis tuh kayaknya romanya lama banget nungguin Kamis, banget takut. Iya, iya. Jadi kalau nungguin Kamis tuh nungguin siapa sih? Hah? Nungguin siapa sih? Nungguin KBP dong. KBP itu Kakak Beradik Podcast atau Kak Bella pasti. Yeah. Kak Beradik Podcast dong. Kak Bella. Suka artinya beda soalnya KBP buat Anwar. Betul, betul ya. Itu makan namanya juga kan ya, nyelipir lah dikit. Benar, ini pertanyaan buat Anwar apa buat gue sih? Iya, Pak. Ya, diterusin sama Pak Alpa. Iya. Tapi pernah punya pengalaman horor atau sesuatu yang berbau mistis nggak sebelumnya? Pengalaman horor sih kayaknya lebih nggak ada ya. Saya lebih horor kayaknya lebih ditagih sama debt collector. Nggak pernah dulu pengalaman horor di saat itu lagi SD. SD kelas 1. Mau didengerin nggak? Dengerin. Oh, dengerin. Jadi SD pernah ngeliat kepala buntung di sekolah, di ruangan guru. Nih boleh diceritain? Boleh, boleh. Ya, jadi gue lewat sepintas, gue kaget, gue tulis ini tuh apaan ya, pala. Jadi matanya tuh gak ada hitam-hitamnya, putih semua. Putih semua, terus ini mukanya tuh kayak bopeng, jendolan gede-gede gitu. Bentuknya laki, tapi pala buntung, terus ininya keribu. Dari situ gue teriak, nangis, minta pulang kagak mau sekolah. Akhirnya digendong sama pala sekolah. Di mana emang ngeliatnya, di sana di jendela. Tapi enggak tahu itu, Bu. Tapi emang bener sih gue ngeliat itu emang pala buntung. Itu pengalaman yang pertama kali gue ngeliat. Kondisinya kepala buntung berarti tanpa badan ya? Tanpa badan. Kepala melayang gitu? Iya, itu siang bolong loh. Itu siang bolong loh di sekolahan. Kok bisa ya siang bolong? Sih? Ada suara apa sih? Enggak, tapi emang setiap sekolah tuh punya cerita masing-masing, War. Bener, War. Maksudnya bukan cuma urban legend. Kalau kita ngomongin masalah mitos, sebelum real misterinya ya, zaman kita sekolah tuh dulu ada telepon tuyul. Nah, iya bener-bener. Yang tergepeng. Yang kalau kita telepon, terus ada suara. Kalau mungkin sekarang tuh ring back tune kali ya. Ring back tune. RBT ya? RBT. Jadi kalau kita telepon tuh ada suara. Suara lagunya. Iya, ada suara rumah tuyul katanya. Terus kemudian bener Anwar ada Mr. Gepeng di kamar mandi. Mr. Gepeng yang kejepit dari lift. Nah, itu cerita juga beda-beda. Iya. Ada yang kejepit lift, ada yang ketiban lift. Iya, bener. Kalau nah, tapi kita semua tuh hampir sama ceritanya. Bener. Dari sekolah aku itu kalau Anwar selain Mr. Gepeng ada cerita lain enggak? Itu yang pernah aku cerita waktu itu. Jadi ada guru yang gurunya udah almarhum gara-gara dia hamil terus meninggal. Tapi akhirnya di angkatan baru setiap dia ngajar PPKN. Angkatan baru belajar, tapi ada sosok guru, ya aku merinding. Sosok guru yang lagi hamil itu lagi ngajar. Padahal guru itu udah meninggal. Lah. Gitu. Bisa ya? Iya, makanya itu kan ibarat kata apa ya? Mungkin itu kali ya, jisit.
Ejisit. Apa namanya? Jasad. 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 Jasad apa tubuh dong? Jasad. Iya. Awara. Arwah. 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 Ya awara. Arwah ya bur. Bir. Siapa namanya kamu? Iya. Apa? Ya. Apa? Siapa? Aura. Arwah. Arwah. Gitu. Jadi ibarat kata, ya udah, dia ngajar di situ. Terus pas dia udah keluar, guru benerannya datang. Tadi udah diajarin sama Bu Ilmi, gitu-gitu. Terus mungkin izin kali war. Siapa ya gurunya? Ngasih ketahu. Oh, ini pamitan. Pamitan. Iya kali ya. Biasanya begitu. Tapi terjadi berulang-ulang. Berulang-ulang, merah. Berulang-ulang. Di setiap angkatan akan pernah mengalami diajar sama arwah guru PPKN itu. Itu kayak begitu kan, War? Iya. Serem amat. Ya mungkin itu cuma kayak menunjukkan keberadaan dia masih tetap ada di sana. Itu balik lagi, itu cuma sifatnya jin. Iya, betul. Iya, iya. Menyerupai. Dan memanipulasi. Penasaran juga sama ayah. Kok waktu, karena sekolah SD kita tuh sebelahan. Iya, iya. Jadi satu komplek. Ya. Ini SD-nya ayah, ini SD aku. Cuma oh, kita sampingan. Beda sampingan. Beda, beda sekolah beda, namanya. Beda sekolah, beda generasi juga. Oh. Masa gua mari gua seangkatan lo kata. Kata kembar kali. Tapi dulu zaman Koko ada mitos apa tentang sekolah anak-anak? Iya, kamar mandi. Jadi dulu kalau apa ya? Cewek-cewek tuh kalau masuk kamar mandi itu pasti minta ditemenin sama guru yang cewek juga gitu, karena sering banget digangguin. Nah pada saat itu ya namanya anak-anak kan suka pada ngelirikin, oh iya lo ada setan lo, ada setan lo, percaya aja. Bener. Percaya aja kan. Nah akhirnya ada satu teman gue yang suka banget ngeledekin tuh, akhirnya nggak tahu kenapa ya? Tiba-tiba dia yang suara ngetok ya, tok gitu, tok-tok ya. Gitu. Kayak kan gue di lantai dua, jadi dia kayak mau lompat gitu. Karena mungkin sering banget diledekin kan dia. Gitu. Ngapain? Ada apaan? Ada suara apa sih? Ada, iya bentar tadi ada tok. Tok tadi gitu kan. Ada yang ngetok-tok. Tok. Merasa mulai merinding gak ya? Bakso itu mah. Ya, siapa namanya kamu? Apa? Mulai adem ya? Anyep. Ewer-eweran gitu ya? Ewer-eweran, bikin lagi ngompol. Jadi lembab. Lembab. Sunyi. Cuma kayak riwik. Kayak ada yang datang di belakang kita ya, Wak. Iya! Berasa gak sih kayak kita berasa kayak lagi diliatin di belakang ya? Iya. Iya. Gitu. Kenapa yang ngeong-ngeong aja? Tempat hari ini kaya menarik banget. Ngerasa gak enak. Iya kan? Kayak ada yang ngeliatin ya? Apa sih Oma? Tempat apa Oma? Sebelum ke Empo lagi, aku pengen nanya Bu. Ibu dulu zaman Ibu ada mitos apa dulu? Tentang hantu zaman kecil. Ini Nina! Apa dia panggil Nina? Iya. Nina. Nama Allah, gua kaget dong. Gue. Nina, nama lu Nina. Nama gue Nina. Iya, ketawa lagi. Kotek-kotek. Siapa yang manggil? Jelas banget. Lu denger deh, Ber. Apa ya? Nina. Angkel. Angkel apa sih, Angkel? Kagak. Kaget gue. Cakep-cakep, Nina. Jadi apa? Ya Allah, itu kan nama ini ya. Dari nama top. Nama akte ya, Po. Iya. Iya. Numpang kan tadi dipanggil itu. Assalamualaikum. Gue belum masuk ke sini aja gue. Masih di tol udah assalamualaikum. tadi di rumah, di rumah tuh ada yang datang juga. Entar makanya sebelum sebelum kita ke sana tanya ke ibu dulu gimana, Bu? Kalau aku ngelihat langsung sih belum. Tapi kalau misalnya di sekolah aku dulu katanya kalau misalnya kan ada gudang ya. Nah, gudangnya itu deket kayak toilet gitu. Nah kalau misalnya aku mau ke sana tuh daripada ada bilang hati-hati loh katanya, di situ ada yang nunggu katanya, orangnya badannya gede gitu kan. Terus aku bilang masa sih, tapi pernah pas abis olahraga kan ganti baju ya. Nah aku pas kebenaran tuh paling akhir karena beresin tugas piket gitu. Nah itu pernah sih kayak ada yang bayangan sekelebat lewat gitu, tapi kalau untuk bener-bener wujudnya kayak gimana tuh belum pernah lihat. Okay. Tapi pertama kali aku ngerasain tuh ya waktu itu SD itu ya begitu. Toke. Dengerin. Lu itu kaya. Satu. Tadi kaya. Heh, pada tahayul lu begitu. Itu memang udah tahu katanya kalau ganjil katanya ada yang masuk. Iye. Tapi katanya kalau ada toke itu ini ya. Iya kan ada orang kan, Bu? Iya katanya hoki, tapi kan kadang-kadang ya buat orang, beberapa orang yang bukan percaya ya, tapi menjadi sebuah tradisi. Katanya ada toke itu membawa hoki, bahkan betul. Ada toke yang harganya tuh sampai puluhan juta. Benar banget itu. Itu toke yang ini yang loreng. Enggak ngaruh. Ya, ngaruh ukurannya. Tergantung ukurannya. Ada yang 2 kilo.
Toke apa kucing? Gue baru bilangnya toke 2 kilo, apaan? Digigit terus ada petir, tau pol, Pak? Belum bisa copot? Ayo pakai lagi, pakai. Pakai. Oke, Pak. Mengikuti perjalanan karir Pak Alpa menjadi penyanyi lebih banyak di off air dulu sebelumnya. Iya, dulu penyanyi panggung. Ya panggung, tapi kan panggung besar. Sebagai seorang entertainer dari zaman dulu, pernah dengar nggak kalau katanya ya isu-isunya orang tuh banyak yang pakai susuk. Pernah punya pengalaman nggak? Mungkin ditawarin. Ada ditawarin temen gitu. Wah, apa make lu kan? Enggak, sama gua. Enggak. Lu yang make. Enggak. Di mana lu make jujur? Kagak ada. Di mana sini? Hah? Mana? Wah, apa yang make? Di mana di mana? Apanya? Di mana lu coba jujur letakin? Set. Di mana letak naring? Di sini. Diajarin sama itu sama kamu. Iya. Kalau gua sih lebih ke enggak denger susuk ya. Kalau susuk kayak masa iya sih ada sih masalah susuk kan sakit ditusuk gitu ya. Gua enggak ngerti deh kalau yang kayak gitu-gitu, cuman lebih banyak tuh pada make kayak bedak gitu loh. Pakai disakit gampang kita mau kalau ngetes. Ada apa sih? Hah? Ada apa? Enggak ada. Tadi ada ngelewat-lewat itu rame-rame. Ngomong aja lu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ada lewat rame-rame tadi, ada 6 orang. Bedaknya jadi kalau zaman dulu nih lebih kayak gini, kita ngetes temen nih, pinjem dong bedaknya, jangan padahal kita tahu dia pakai ini gitu kan, pakai ini, tiba-tiba kasihnya yang ono, gitu kan? Oh, nggak boleh. Nanti kita ngeliat dia tuh resep nih, kita pakai, itu kan bagus, minta dong, ada, nggak ah? Jangan yang ini ya, gitu. Oh, lu ngecek gua lu, waktu syuting bareng sama perabotan Lenong gua, lu pintain lu, dia gitu mulu, bagi dong bedaknya. Tapi juga gini ya, ini lucu, ini kita tidak mengarah kepada siapapun. Dulu zaman syuting sinetron, ada artis-artis yang bisa ngamuk-ngamuk kalau tasnya dilangkahin. Nah, iya itu pernah kejadian. Ada juga. Gue pernah begini soalnya, pernah. Ini jangan dilangkahin ya Nina, pernah gue digituin. Iya. Udah kata gue dilangkahin, mau ngapa kata gue gitu ya. Udah, apa sih? Ada apaan bereng? Gretelan aja lu. Eda. Ada apaan? Itu, gak ada. Bunyi kresek-kresek gitu. Oh itu nginjek itu deh, ranting. Ya udah dah tuh, pokoknya satu bedak, ada bedak katanya jangan dilangkain, kalau dilangkain hilang gitu, baik aja ke dukun. ada kejadian begitu. Ada bedaknya juga. Ketinggalan sampai bela-belain, balik lagi ke hotel. Pernah war? Ada, aku syuting sama orang. Siapa itu? Ya mungkin karena gak bawa bedak lain kali war. War. Kagak dia sampai marah-marah sama kru. Siapa? Gua enggak mau tahu itu make up gua. Kan nanti bisa beli lagi tadi gantiin. Iya, benar. Enggak, itu kagak ada kata gitu. Siapa, War? Ada, entar takut gua. Udah, jangan sebut namanya. Aduh. Tambah cerita kalau gitu. Iya memang ada beberapa yang kayak gitu juga. Ada juga itu mungkin bisa dibilang bukan susuk ya, tapi lebih ke penglaris. Betul. Ataupun membuat badannya menjadi wangi. Wow. Ada lagi yang jenisnya itu adalah tidak boleh masuk kamar mandi. Pernah dengar nggak? Enggak, belum. Kalau nggak boleh kamar mandi, berarti dia kagak mandi. Ada enggak? Jadi ada juga nih, Po, pernah pengalaman nih artis senior. Oh, iya. Jadi rame nih, asistennya rame. Dia ke kamar mandi, tasnya barang-barang dititipin tuh, Po. Tahu gue. Iya, nggak boleh masuk kamar mandi. Ada. Abangnya sendiri ya? Ada. Abang gue. Abangnya sendiri. Lah dia kalau kamar mandi, itu rombongan Leno sama tas-tasnya masuk semua. Boro orang dia bawa karena gue suruh nemenin di dalam. Maksudnya kita apa bau-bau guys. Pintu dibuka, kita tuh gak ada yang berani soalnya. Kita tuh gak ada yang berani kalau kamar mandi. Kenapa ya dari kecil emang karena takut. Dari kecil ngeri gitu. Banget kamar mandi. Lalu kalau boker ditemenin. Kalau pagi kita teleponan. Sambil... Ibu-ibu. Apaan tuh? Apaan sih kok bunyi gituan? Kayak ituan, apa namanya jendela? Gumprang, apa sih? Pecahan. Antas kaca kayaknya pecah. Apaan sih tuh? Hah? Kelihatan enggak di mana? Apa jatuh apa ditimpuk? Apanya itu? Yang mana sih? Kaca yang mana? Coba boleh dilihat dulu coba. Kenceng banget tuh, gomprang aja. Takutnya ada tim kita. Iya, takutnya bahaya. Takut. Terus mau kemana? Mana ya? Kelihatan enggak tadi? Ini rumah gede banget ya. Ini rumahnya bahaya macam ini, Bos. Awas. Angkat tadi kal. Ya ilah, pakai kangiana kayak kayak mo. Tuh kencing. Kencang banget kayak kencing. Ke sono. Enggak. Kita jangan cocok saja deh. Kaci kucing mah. Iya, awas. Lewat sini nih. Becek sininya.
Apa? Oh, ya ada lari tuh. Sebenarnya jadi dukun sekarang. Di mana? Itu tuh. Nikah. Lu jangan macam-macam, sayang. Sayang. Iya, ya. Oh, ini apa? Enggak tahu kenapa-napa. Ini masih iya. Masih on cam kan? Masih on cam ini. Jadi ngomong-ngomong macam-macam war, masih on cam war. Masih on cam. Kayak ada. Gede banget kacanya. Hah? Kuaci. Huh? Itu apaan? Apakah itu kayak lu ngeracunin war, lu kok berdupa war? Tadi gua minta dong mbak nenek gua. Rambutnya panjang. Dia gendong bayi masih. Ayo, sini aja dong, ya. Jangan serahkan anak kami penguasa yang ada di sini. Tolong jangan serahkan anak kami ke penguasa yang ada di sini. Anak saya mungkin ya. Iya, berarti ada penguasa. Ada penguasanya di sini. Gede di sini ya. Terus penguasa yang ada di sini siapa? Yang ada di kolam. Kolamnya sebelah mana ya? Tadi tuh waktu di rumah. Karena aku lagi di ruangan ya kayak biasa lah, kalau misalkan mau ke KBP satu hari sebelum atau beberapa jam sebelum. Jam sebelah sana, jam sebelah sana. Hati-hati, Kak. Atau beberapa jam sebelum biasanya datang gitu. Terus udah gitu, tapi kali ini makhluknya agak beda, Kang. Begitu aku baca ceritanya di sini di lokasi ini tentang makhluk bajang, tapi kenapa perasaanku bukan bajang? Kayak yang disampaikan ini cuma bajang. Kayak ada apa tuh? Allah Akbar. Tuhan Yesusku. Kenapa? Bentuknya tuh kayak ular. Iya. Yeah. Ada ke rumah? Nih merinding. Iya. Yeah. Merinding. Tadi di story tuh lihat kan? Di story aku. Bener lihat, iya. Jadi aku lagi lari nih di treadmill. Aku lihat di situ tuh. Apa tuh tinggi banget? Cuma kelihatan apa kepalanya aja gini, tapi okay. Dia bukan yang mengintai gini, nggak, dia cuma diem aja dah. Terus aku pindah alat, pas pindah alat kan ada cermin, begitu menghadap cermin dia ada di belakang. Uncle. tinggi banget segini melingkar gitu kan, warnanya coklat. Iya, coklat kehitaman. Coklat kehitaman. Ada biru-birunya. Nah, birunya tuh bener kayak mungkin kayak permata atau tapi kayak bukan batu permata sih, Kang. Apa ya, kayak motif aja sih. Iya. Kayak motif. Makanya itu yang tadi aku bilang. Yang menariknya adalah yang dikasih tahu tempat ini ada bajangnya. Tapi ya kita enggak bilang ya lokasi ini punya siapa. Benar. Tapi ternyata sebenarnya bukan ada bajangnya. Ada yang lain. Ada. Yang mungkin Kang Yena lihat di danau itu, Kang. Betul. Dia beliau ini ceritakan bahwa penguasa yang ada di sini ada di daerah tuh cicak apa, ngomong bukan danau itu apa namanya kolam kayak rawa-rawa apa gitu ya. Ya, mungkin kita bisa sambil jalan kembali ke kontrol room. Yuk. Tapi dia nggak negatif kan auranya? Dia nggak negatif, cuma diem aja di sini. Oh. Yang mana nih, okay. Bel maksudnya? Yang ini, yang sekarang yang tinggi. Oh, yang perempuan tinggi ini? Iya. Aman. Tapi kalau yang uncle di ular itu, menurut uncle gimana perasaannya? Aman-aman aja atau kayak ada sesuatu yang negatif? Kayaknya sih dia belum merinding, ih. Hah, jangan gitu, Angkel. Biasanya. Ikut takut. Aduh, Tuhan Yesusku. Menceritakan sosok ular. Yang tadi itu ada yang berubah seperti ular, seperti yang disebut tangkal. Oh, ini pegang nih tangan aja. Sebelah sana. Di mana? Merinding banget. Nah, ini dari pohon ini. Di pintu. Ya, betul. Di pintu itu tuh. Betul. Ya. Makhluknya tuh dari pen... Aduh. Ih, serem nih. Makhluknya dari pendek segini nih. Dari pendek segini. Mana kamera? Dari pendek segini. Iya. Terus dia tiba-tiba berubah gini. Langsung gitu. Langsung jadi si ular itu. Hah, itu di pintu itu. Aduh, di pintu yang bolongan itu. Oh, pintu apa ya? Ya mungkin dia pura-pura. Dia pengen pura-pura jadi makhluk itu. Soalnya lagi dibahas juga ya. Kayaknya sih ular itu juga pengen minta tolong. Kayaknya, Kang. Kayaknya.
mungkin dia ketinggalan di sini, tapi tugasnya negatif sebenarnya. Nah, Uncle, kalau Onyo mungkin Onyo bisa bertanya sama Uncle Yana sama Uncle Ngojodi. Jadi kalau misalnya makhluk genderuwo bisa berubah bentuk itu berarti dia mempunyai ilmu yang bisa dibilang lumayan tinggi ya, Uncle. Kalau makhluknya bisa berubah wujud. Enggak, yang kalau menurut Ai, makhluk yang bisa dibilang mempunyai kekuatan sangat tinggi atau ilmu tinggi itu adalah makhluk yang bisa menampakkan dirinya ke orang lain. Itu sudah mempunyai energi yang sangat kuat. Besar. Tapi memang pada dasarnya semua jin itu bisa berubah bentuknya. Oh bisa? Iya. Bisa. Ai ingetin lagi, mereka itu kan sifatnya adalah musyrik. Tidak bisa dipercaya. Kadang apa yang kita lihat belum tentu seperti itu. Apa yang kita bayangkan? Bentuknya. Dia bisa berubah-ubah sesuai apa yang ada di pikiran kita. Iya, manipulatif gitu. Benar. Makanya tugas kita bukan 100% mempercayai mereka, tapi mendengar mereka, membantu sebisa mungkin. Udah, sisanya itu aja. Apapun itu yang mereka bilang, oh ya udah, itu udah urusan mereka masing-masing gitu sih. Benar-benar. Iya. Kurang lebih. Oke. Yuk, kita balik. Kita balik yuk sambil jalan yuk. Tapi ini menarik nih yang si ularnya, Kang. Terakhir ketemu ular kayak gini tuh waktu di taman bermain. Bermain itu ya. Nah, tapi kalau menurut Angkul ini tempat ini serem enggak, Kang? Serem. Seremnya. Serem banget tahu. Salah satu tempat yang menurut Angkul paling serem dan masih ingat sampai sekarang tuh yang mana? Banyak. Yang terakhir kita pernah ditimpuk dikasih aduh merinding juga. Itu ayam sampai kabur. Ditimpuk siapa dikasih. Siapa nangis? Pegangan nah kan? Hah? Tuh. Ya, ya. Kenapa? Nih, masuk dia. Pinjemin duit, Bel, coba, Bel. Enggak. Enggak sosok nenek aku di sana. Ya ampun, serius. Neneknya. Wah, bawa apa neneknya? Ada neneknya. Serius enggak sih bawa? Serius kan dia nangis. Oke, aduh. Mau pulang aja. Nah begitu emang lu ada cerita apa sama nenek kamu? Enggak, aku sayang banget sama nenek gue. Terus kamu liatnya di mana? Tadi itu menampakin diri dari jauh, pelan. Akhirnya kemari, gak kuat. Terus gak ada? Iya. Terus ada di sana. Sabar ya. Iya, makasih. Sabar. Aku mau pulang aja. Jangan. Hah? Ya. Siapa ini? Siapa kamu? Ini siapa ini? Siapa kamu? Halo. Taruh di sini, Nek. Ini siapa? Siapa ini? Assalamualaikum. Siapa? Kamu neneknya, kenapa bisa masuk? Neneknya yang tadi diceritain. Iya. Kenapa bisa masuk ke tubuhnya? Aku kangen sama cucuku. Kangen sama cucuku? Iya. Kenapa bisa tunjukin wujud kamu tadi di sebelah sana? Aku selalu menjaga dia. Menjaga dia? Ini beneran gak sih neneknya? Masa tiba-tiba neneknya datang? Iya gak sih? Hei. Atau kau bukan neneknya ya? Iya, siapa kamu? Siapa kamu? Ya? Kamu bukan neneknya tuh, coba tunjukin sini. Siapa kamu? Tunjukin wujudnya. Terima kasih buat Ruben. Kenapa? Iya, sama-sama. Ya. Kenapa ya, kenapa minta terima kasih? Sudah menjaga cucuku. Oh, iya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Semoga kebaikannya berbalik kepada iya. Amin. Jaga terus cucuku. Iya. Ada pesan lagi. Ada yang jaga di atas Tuhan. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Kenapa? Kenapa? Masih. Hah? Masih. Bisa gitu oh, ya? Iya. Ya, dan ini keluar. Iya. Ini keluar. Masih keluarin aja mas, kasihan
Kang Iqbal. Dia kayak dari tadi perang dirinya sama si arwah itu. Moksos. Ya. Minum air. Permisi. Air. Angkel. Gak ada. Stigwar. Stigwar. Kuat enggak? Kuat Tuhan Yesus. Stigwar. Stigwar. Udah, ini dia nih. Dah, Stigwar dah. Kuat enggak? Stigwar. Minum, Kak. Minum, Kak. Stigwar. Neneknya. Yang tadi dia ceritain terus enggak lama neneknya masuk. Dah, Stigwar. Wah. Iya masih enggak kompak. Dah, Stigwar. Stigwar. Jangan dikain di bajunya juga, di situ, di belakang. Sembarangan lo main ini lo. Ini. Wah, sadar, Wak. Kaget Tuhan. Rumah mau dibakar katanya, Wak. Dicoyak. Nah, siapa? Dia terakhir cerita. Kompleknya mau dibakar kan, Wak? Ngeri makanya. Demi apa? Mimpin lo? Hah? Bener. Kasian banget. Tangganya. Kasian banget, Angkel. Iya, gue mau dibakar semuanya. Jangan bakar wilayah Bowo. Jangan bakar wilayah Bowo, awas. Karena orang kayak Bowo ini udah enggak ada lagi. Iya, udah terancam punah. Limited edition. Makanya lu ngekos Dewo, muka lu udah cemong begitu, tangannya pada kebakaran. Angga. Dah, aman, Wak. Aman ya. Dah, balik nih. Mau dijemput? Enggak bisa, enggak bisa. Udah jempol semua itu, Angga. Baik. Minum udah, Wak. Semangat, Bowo. Ya, sehat dulu. Witang semua yang keldikum. Kita kembali ke meja podcast dan apa yang terjadi? Kalau tadi di belakang kita belum nemuin makhluknya apa dan sumber pecahan kacanya dari mana. Cuma tadi ketemu sama Kang Yana, ketemu satu perempuan tinggi bawa anaknya dan dia bilang jangan ambil anak saya, yang ditujukan kepada para petinggi di lokasi ini, makhluk-makhluk yang menguasai tempat ini katanya gitu. Siapa dia? Itu yang mungkin kita harus ceritakan. Bener, nanti. Yang harus kita cari tahu juga ya. Kita cari tahu juga. Siapa tahu dari sini mereka ngasih petanda, ngasih komunikasi ya kan? Iya, betul. Dan udah gitu ya tadi aku sempat cerita sedikit tentang apa yang aku temuin di rumah, apa yang datang ke rumah juga tadi. Oh iya, yang sempat potong. Iya, tadi aku dijelasin sih pada saat di belakang gitu ya. Biasanya Pok, kalau misalkan sebelum syuting atau apapun kegiatan syuting horor, suka ngelihat tanda aja sih di rumah. Dan jarang, kadang-kadang aja. Biasanya ada cerita yang mau disampaikan atau makhluknya kuat. Yang kali ini datang itu bentuknya ular, tinggi. Jadi Onyo tahu kan halaman rumah Ai ada garasi, ada ya setinggi garasi itunya. Iya, yang di atas itu. Iya, setinggi garasi itu. Jadi aku lagi treadmill gitu di gym, terus ngelihat apaan tuh ada kepala begini. Oh, ular. Oh ya udahlah biarin aja, aku bilang gitu. Terus pada saat aku pindah mesin, dia ada di belakang gitu, setinggi plafon. Warnanya coklat kehitaman, ada pola birunya. Tapi bukan permata, bukan mutiara, tapi kayak cuma pola doang. Tampaknya butuh pertolongan, tapi memang auranya sedikit negatif. Makanya itu, coba siapa tahu kita bisa dapat cerita di tempat ini karena kayaknya bukan bajang penunggu utamanya. Si ular itu, tapi yang diakuin adalah bajang. Nggak tahu. Iya, benar-benar. Nggak tahu, ya. Anyway, I pengen cerita sedikit dulu juga. I pengen tanya Onyo, kemarin I gorengin Onyo perkedel, rolade. Gimana rasanya? Enak apa enggak? Enak banget, parah. Sumpah, enak banget. Orang pertama yang cobain Onyo. Iya dong. Jadi kalau misalkan I punya produk baru biasanya, Angkel tuh ke rumah ayah untuk kasih coba ke ponakan-ponakan. Karena ini adalah tamu spesial. Ponakan tuh harus suka sama semua produk dari kita. Ayam madu ya. Ayam madu. Ayam madu.
Quality gitu. Control dari anak-anak ya? Betul, quality control dari anak-anak. Jadi sekarang ini kita tuh punya produk baru, produk-produk dari Bensu Nutrindo, ada Chico, Ayoma, dan juga Bensu Nugget. Dimana produk ini itu hemat banget. Terima kasih tidak ditanya ya Anwar dan lain-lain. Kenapa sih? Iya. Aku baru ngomong gini, biasanya kalau ngeluarin brand baru, kita tuh kita seminggu suka dapat. Ada empat. Iya kan? Ada. Biasa kalau belum launching gitu udah dikirimin. Ada. Kayak kemarin belum lama sih nyondol. Iya. Satu ini, satu dus gede. Iya. Ini posting. Ini nanti kita kirim sama kemasan frozennya. Iya. Ada tasnya juga. Wow, paket eksklusif. Ada tas, ada paket eksklusifnya juga. Itu kalau mau dapetin tas itu gimana caranya? Nah, kalau mau dapetin tasnya nanti tinggal cek aja ke Instagramnya. Dimana? Yang jelas ini tuh harganya terjangkau banget, mulai dari 10 ribuan aja. Wow, itu 10 ribuan produknya apa aja? Ada rolade, ada cornet coin, ada nugget, sosis bratwurst jumbo, sosis bratwurst mini. Sosisnya ada rasa lada hitam, keju original. Banyak banget variannya. Betul, ada chicken wings, ada ayam madu. Nah, banyak banget ya. Dan semuanya harganya mulai dari 10 sampai 33.000. Ih, murah. Belinya di mana, Kak? Belinya? Iya. Caranya gampang. Kalian tinggal buka di semua e-commerce, Tokopedia, Shopee. Ada tuh. Dan semua sudah ada tersedia di sana. Kemudian kalian juga bisa langsung datang ke pasar tradisional. Oh, udah nyebar. Agen ataupun warung di sekitar rumah kalian. Keren jadi dia, banget. Jadi dia itu produknya udah lumayan berapa macam produk yang kalian? Ada kurang lebih ada 15 macam produk. Keren banget tuh. Jadi kayak enggak boring gitu, apalagi buat kita-kita ya yang kalau pagi suka syuting bingung mau sarapan apa, nah, itu dia. Keluarin dari freezer, tinggal goreng aja. Gak usah pakai ditepung-tepungin lagi. Benar, dan yang paling penting adalah produk ini sudah bersertifikasi BPOM dan juga HAL MUI itu, ya, Pak. Itu benar yang paling penting. Itu penting banget. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya nugget doang kan bosan ya. Ini kan banyak variannya, ada cornetnya. Senin ini Selasa ini sampai Jumat ya kan. Ya. Dan juga kalau kalian mau cek apa aja sih yang ada dalamnya, kalian juga bisa cek Instagramnya kali ya. Ya, Instagramnya ada. Instagramnya apa tuh? @ilovechico dan @ayomakanayoma. Ini kan baru keluar nih. Ya. Ada promo sama giveaway kagak? Promonya adalah pastikan kalian sudah bisa mendapatkan dan menikmati, karena mulai minggu ini aku dan Ayah akan bertemu langsung. Baik itu penjual dan juga konsumen dari produk I Love Chico dan juga Ayoma. Wah. Jadi kira-kira siapa yang beruntung yang kita bakal datengin di Jumat dan Sabtu ini, lihat aja nanti di Instagram. Ada syaratnya kita. Enggak tuh? Enggak ada. Syaratnya gampang, tinggal belanja produk kita, nikmatin produk kita, siap-siap kita kunjungin. Keren banget, kapan lagi kunjungin sama ownernya ya kan? Tapi yang ngebedain produk ini sama produk lain apa? Produknya kita itu aman, mulai dari anak-anak sampai usia dewasa, dan kemudian harganya juga sangat kompetitif. Kita mulai dari harga, wah pesawat lewat, pesawat minta lewat. Duit. Minta duit. Dulu mati ya. Iya. Ketahuan umur ya. Umur. Jadi yang paling bedanya juga ini sudah bisa dinikmati oleh semua usia dan semua kalangan. Ya. Karena harganya itu sangat terjangkau. Terjangkau banget ini mah. Betul. Dan juga yang pasti buat kalian semua, ini buat yang suka ayam ataupun sapi, semuanya tersedia dalam kemasan mulai dari 225 gram sampai dengan 500 gram. Wow. Aku lihat factory-nya higienis banget ya, mengutamakan higienis. Amin. Jadi di pabrik kita itu, kita punya sistem shifting. Shiftingnya bukan per jam, bukan per hari, tapi per minggu. Jadi sebelum karyawan masuk, kita swab PCR dulu, kita tracing mereka dari mana. Once mereka sudah dinyatakan aman dari virus apapun itu, mereka akan kita minta untuk tinggal di dalam mess selama 1 minggu. Sebelum akhirnya berganti shift dengan yang lainnya. Karena kan kalau in out karyawan apapun itu kan higienisnya aku agak-agak, maksudnya kita concern worry banget ya, betul. Sekarang ini gitu, maksudnya buat makanan apalagi buat di rumah, jangan sampai makanan yang di rumah bisa membawa sesuatu yang kurang baik buat kita. Betul. Karena kesehatan itu bukan hanya dari pola hidup, tapi dari apa yang kita makan. Anwar pinter banget dalam makan ini ya. Kita tinggal tunggu kiriman aja, nanti tinggal kita makan dan kita kasih tahu sama yang lainnya. Iya, betul. Aku ngelanjutin cerita yang tadi tentang ular. Mungkin kayaknya ularnya itu adanya di area danau tadi sih kata Kang Yana. Apa itu? Itu suara apa ya? Dua. Toke. Oh, toke. Tiga. Kaya. Empat. Miskin. Oh, tokenya ada di sana. Kaya. Lima. Miskin. Enam. Kaya. Tujuh. Miskin.
Ya, Po. Lu yang miskin. Gua gak ikutan. Kan udah gua bilang, jangan lu percaya toke, iya, makanya. Jangan, diulang jangan, lagi. Mau jangan. Kaya lu kerja, yang ngitungin toke. Iya. Di lokasi ini, malam hari ini adalah sebuah rumah bekas pejabat pemilik makhluk bajang. Jadi, menurut urban legend, dari rumah ini adalah merupakan milik seorang pejabat yang katanya beliau memiliki peliharaan sesosok bajang. Nanti kita ceritakan apa itu bajang. Ya. Ia mendapatkannya dari gunung di daerah Jawa. Nah, di gunung dari daerah Jawa ini, pejabat tersebut mengambil bajang untuk keperluan pribadi, seperti untuk kewibawaan hingga perlindungan diri. Nah, ini dia. Kalau untuk perlindungan diri, bukan cuma makhluk bajang. Mungkin orang tidak terlalu familiar dengan namanya. Mungkin aku mulai dari Bu Hilda dulu. Bu, pernah dengar nggak ada orang yang punya pegangan untuk jaga-jaga? Biasanya makhluknya bentuknya kayak gimana? Kecil gitu kali ya. Mm-hmm. Kayak mungkin semacam jin gitu. Mungkin. Iya. Ada tapi beberapa. Tapi aku nggak tahu. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Hmm. Kalau aku sih dengarnya kebanyakan orang kalau jalannya begini nih, malam-malam. Lagi? Nyara tuyul. Oh gitu. Katanya gendong tuyul. Seujun lu bikin fitnah. Iya kan itu dulu katanya. Itu, tapi benar juga katanya biasanya. Soalnya dulu di komplekku juga benar. Benar kan? Bener. Emang iya. Benar. Benar kalau orang gendong. Sekarang logika, malam-malam ngapain jalan begini? Ya, kalau kerjaan aja. Ya, jadi, ya lah, karena nggak berhenti war begini aja gendong. Dia keliling kampung. Iya. Oh keliling. Iya. Keliling kampung. Nah, dia begini. Itu lagi gendong tuyul. Iya, lagi gendong tuyul. Bener. Bener. Bener kan? Iya, ada ya, juga yang kayak ada gitu. Kan? Ada juga. Anwar, kalau pernah dengar nggak ada orang punya peliharaan untuk jaga diri? Ada. Kayak gimana bentuknya? Dia bilang nggak? Kalau aku nggak bilang. Dia cuma bilang pasti cuma kayak gue punya pegangan. Dan pegangannya itu ada sebuah medianya. Misalnya contohnya, ada kayak ikat kepala. Aku nggak tahu itu baca ada bacaan kayak Arab gundul. Satu. Terus kedua, dia punya cincin. Ini pengalaman Anwar ya, cincin. Terus yang ketiga, dia tuh punya kayak sesuatu misalnya entah itu batu yang ditaruh di dompet. Sama satu lagi tuh pernah aku buka. Ada di plastik seal obat, itu bentuknya tuh kayak lipatan kertas, ada tulisan-tulisan Arab. Arab gundul? Iya, bentuknya kayak segitiga lah, ada yang kayak matanya, terus dia dilipat-lipat, dipasik obat, ditaruh di dompet. Dan itu mereka percaya bisa melindungi mereka, entah itu kayak dari hal-hal yang berbahaya, entah itu dari mistis, orang jahat. Dan biasanya, kalau kata kita mah dipager kali itu dompet. Iya, yang punya itu adalah orang-orang yang punya bisnis di pasar. Dia taruh di laci biasanya, itu sering banget aku ngeliat tuh. Iya, pernah. Gue merinding. Pernah gue ngeliat itu kejadian di laci, makan duit. Iya kan Mir? Iya sih, bener gak sih? Ada juga di daerah Jakarta, aku gak mention namanya apa. Mungkin beberapa penonton, beberapa penonton ada yang ngeh. Ada satu. Iya lu mau bergerak lo airnya lu. Mana? Itu lu bergerak airnya. Tadi kan pernah. Air. Itu air. Wah air. Airnya bergerak. Nah, yang ada yang jatuh nggak? Ada yang jatuh nggak? Ohnya baru tahu Uncle, Tadi kan kita ke sana. Jadi di sana ada salah satu sosok yang tadi Uncle Yana bilang perempuan tinggi lagi, bawa anak. Bawa lagi gendong anak. Itu patung. Oh iya patungnya. Mana ki? Patung perempuan bawa anak tuh. Oh iya benar. Oh, belakang air mancur. Patung ya? Iya patung. Ibu-ibu lagi gendong anak. Iya. Nanti kita coba tanya Uncle Yana ya, persis atau enggak patung ini. Ngelanjutin tadi yang di dalam laci, iya. Di salah satu nasi uduk malam di Jakarta. Di mana? Terkenal, terkenal banget. Itu aku sama teman-teman kalau lagi bayar ngelihat di dalam lacinya itu ada bawang putih utuh. Kagak tahu apa gunanya itu. Kenapa bawang putih? Takut pampir kali apa gimana? Sebentar. Oh, buat ini. Cerita emak gue. Apa itu? Ada bawang putihnya. Emak gue dulu juga jualan begitu, naruh di laci di bawang putih. Sama cabai sama bawang. Itu memang begitu stok namanya. Oh nyetok ya? Stok. Sama cabai sama bawang. Kira-kira buat menangkal hujan. Kalau ini di kalau ini tuh di laci duit. Laci duit. Ada nasi uduk bla 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 gitu pokoknya. Itu ada juga. Banyak itu apa namanya di laci nasi uduknya. Nasi uduk apa? Enggak, bawang putih satu bonggol gitu. Oh, utuh bonggolan. Utuh. Tiap makan pasti ada di situ. Kata gue, kenapa ada bawang putih di situ ya? Oh, mungkin kayaknya memang syaratnya kali ya. Iya, dulu orang makan-makan segala di ngeh-ngehin ada bawang ya, putih kan di laci orang. Kan gue kadang-kadang suka kepo gitu, ngeliat kiri kanan gitu. Kadang-kadang gini kalau lagi ngambil kembalian dia kan nyerolok gitu. Iya. Nengok, ada apa nih ya? Gitu. Iya, pengelaris. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Sebelum abis ini aku mau cerita tentang salah satu pengalaman temanku juga. Dia dapat ini dari gunung yang pernah kita datengin untuk journey. Tapi sebelum itu, ayo mau tanya Onyo.
di area Onyo, di kampung Onyo dulu waktu kecil? Yang lempar batu? Ada nggak? Pak Belepuk, bener ya? Enggak. Aku dengar tadi, Pak Belepuk. Jangan dilipetin. Pala apa ya? Onyo pernah dengar nggak ada orang-orang tua cerita ada makhluk besar yang menjaga seseorang atau rumah gitu di sana? Kalau Onyo pernah? Nggak pernah. Om pernah. Oh pernah? Pernah dengar cerita. Jadi kayak... Angga pernah lihat nggak sih Angkel kayak rumah adat yang dalamnya di rumah adat tapi dalamnya ada gendang, ada suling, alat musik pokoknya. Alat musik pokoknya gitu. Kalau ada yang mau misalnya melakukan suatu acara, ambil salah satu dari situ yang buat hewannya untuk ditumbalkan, untuk dikorbankan, ritualkan. Oh, ritual. Alat ritual ya? Iya, nah jadi ada salah satu kakek-kakek di sana cerita bahwa ada di rumah gede itu penjaganya ada 4. Jadi ada guguk, Angkel, guguk ada 4, gede banget. Tingginya, pokoknya dia tinggi banget. Oh, dia guguk rintin-rintin itu? Kalau kakek-kakek itu, kalau kakek itu kalau masuk ke situ, dia suka lihat ke atas gini, dia suka gini dulu, gitu. Jadi di gubuk itu ada penjaganya, jadi guguknya ada 4. Kayak ada yang nyapu ya? Jadi sat. Ada nyapu ya? Kayak ada yang nyapu. Ya. Tapi bukan nyapu sih. Ini tuh kayak, maaf ya, yang ada di kepalaku bukan sapu. Apa? Apa? Tapi suara gaun kena bawah aspal. Oh iya, nyengser. Oh ngangsrud. Iya, nyengser. Kalau baju kepanjangan. Iya. Itu apa? Suara Angkel apa? Kayak geser meja tuh. Ya? Eh, Angkel tadi bilang gaun. Sumpah. Iya. Gaun. Ini patungnya pakai gaun. Kirti, siapa itu kebaya kayaknya. Aku merinding. Angkel, di Ono kan ada Ono. Apa? Masa dia lewat? Pas kamu ngomong gaun, orang lewat. Allah. Seperti apa bentuknya? Hitam aja gini. Serrrr. Kasih Ono. Tapi wujudnya manusia? Iya. Kru korot. Ya mungkin salah satu di antara kru positifnya. Apa? Mau kemana? Kagak berdiri aja. Ngapain? Iya kayaknya tadi yang suara srek itu bukan suara sapu, tapi suara karena bentuknya melayang, jadi gaunnya tuh menyentuh aspal. Oh, iya. Biasanya suaranya nyengser. Kayak gitu. Iya, nyengser. Ayo mau cerita salah satu penung ini aku ngelihat dengan mata kepala sendiri. Jadi temanku memang berguru keluarganya di salah satu gunung yang dipercaya bisa membawa kaya, tahta, kemudian lain sebagainya. Di mana gunung ini waktu kita ke sana, Pras masih inget kita ngalamin gempa kalau penonton-nonton Kakak Beradik Journey. Lempar batu. Kita sampai ngalamin gempa di sana. Mau ke mana? War. Mau ke mana? Kagak pegel. Sini, bisa-bisanya lu udah gila. Sensitif banget lu. Sini lu. Kagak pegel. Takut banget jadi orang. Nah, lu ngomong begitu lu jadi takut lu. Enggak. Lihat nih ya. Di gunung tertentu Onyo mau hantuin padahal. Ih, Suzon banget. Onyo udah mulai berani. Tuh, Suzon banget. Pada kursinya kan kalau duduk kan pasti kesana gini. Onyo mau bantuin mau benerin gini. Enggak ada. Ditarik ke belakang. Onti sentil ntar nih. Aduh, Onti sentil. Di gunung tersebut itu jadi ada dua aliran katanya. Ada aliran yang putih dan ada aliran yang merah. Ternyata di gunung tersebut ada sebuah keraton yang disucikan lah istilahnya buat beberapa orang yang percaya. Itu untuk aliran yang putih. Aliran yang merah yang biasanya menggunakan tumbal itu adanya di luar dari area gunung. Makanya gunung tersebut tuh bisa dibilang difitnah lah. Katanya bisa membawa kekayaan dengan pakai tumbal. Padahal mah enggak sebenarnya. Itu adalah makhluk-makhluk yang ada di luar dari area keraton. Nah temanku itu pernah ngasih unjuk, dia tuh nyimpen kumis yang katanya itu kumis dari harimau siluman. Aku sempat dikasih dia. Harimau dia ada dua bentuknya, ada dua, dan bener temanku nih punya hotel, bapaknya tuh berpangkat, rumahnya di mana-mana, masuk rumahnya tuh kayak showroom gitu, isi mobil semua terus. Tapi dia bilang ya nyokap gue tuh berguru ke sana. Oh jujur bener cerita. Jujur. Ya? Ini teman dari lama, sahabat dari lama. Dan dia bilang penunggu di rumah ini itu adalah seekor harimau yang kumisnya berhasil diambil dan kemudian disimpan di dalam rumah itu untuk sebuah tahta. Gitu. Dan ini tapi menarik kalau Onyo bilangnya guguk, jadi dua ya. Di belakang, dua di depan. Anjing ya. Mungkin kita bisa tanya Ki Atmo atau Kang Iqbal kali ya. Ditanya, karena makhluknya beda nih. Mas Ik,
Tapi guguknya itu warnanya beda-beda, Angkel. Jadi satu hitam, satu coklat, satu putih, satu warna matanya merah, satunya telinganya doang yang putih tapi badannya hitam. Jadi dua telinganya putih, badannya hitam. Menarik sejarahnya, Mas Ik. Mas, jadi Onyo cerita. Iya, maaf. Jadi Onyo tuh cerita di daerahnya ada, biasanya kita ketemu harimau tuh di biasa. Iya. Harimau besar, harimau putih. Iya. Apalagi buaya. Hmm. Tapi di daerahnya ada bentuknya, maaf tapi makhluknya anjing. Hmm. Ada 4 anjing dengan warna yang berbeda. Warnanya apa aja nih? Warnanya tadi satu hitam, satunya warna coklat, terus satunya warna putih, terus satunya juga warna, tapi adanya hitam, mukanya hitam, dua telinga ininya putih. Itu biasanya kalau sosok-sosok seperti itu biasa sosok-sosok sosok-sosok penjaga. Kok dia jatuh ya? Kenapa kaget teriaknya Angkel Anwar? Itu airnya bergerak. Enggak, ada yang jatuh dari atas. Iya. Tadi aku ngeliat salah pakai ekor kepala, ada yang jatuh dari atas ini. Itu mah pohon palem. Pohon palem kagak ada kelapa. Iya, ada buahnya. Kecil. Kan ada buah palem. Enggak ada buah palem. Ada. Palem ada bijinya, biji palem. Ada. Emang ada? Ada. Tanya dong. Masa sih? Itu apa lagi? Siapa tuh? Mulai orang masuki waktu tengah malam. Siapa tuh? Dicek coba. Bang. Siapa Bel? Lampu. Baby, ayo Pak Baby. Center, coba. Baby. Siapa itu? Itu air ya? Air. Kamu cocok kerja di air? Baby, kamu jangan di situ air. Enggak mau. Kamu keluar aja. Angga Tommy. Kiatmo. Kang Iqbal. Mana? Bella, hati-hati. Bella. Iya. Yuk, nyebrang yuk. Bang. Center dong, center. Iya. Iya. Tom. Susah, Tommy. Cebur jadi benteng kakek sih. Bentar. Dia nyanyi. Nyanyi apa nih artinya? Kang Yana. Terang. Di belakang. Halo, permisi. Lolan bece puniku. Ini maksudnya, artinya apa nih kau? Ini tembang pangkur. Ini tembang pangkur. Adat waton puniku di pohon kadulu. Nah, identik dengan pohon pisang ini adalah, ya kan Mbah? Pohon pisang ini identik dengan pocong ya? Nuhun sewu. Ya, pocong. Eyang, nuhun sewu. Nuhun sewu. Siang ratri. Permisi. Assalamualaikum. Nuhun sewu, eyang. Sinten nggih? Ana apa nggih? Iya kan. Masanya. Ini sosok Jawa ternyata yang masuk ya. Iya. Sin. Wong kulon. Gimana bahasa Jawa? Tanya aja nanti aku ini. Aku terjemahin. Ya, kenapa ini bisa masuk ke badan ini? Ada apakah ada mau cerita sesuatu? Bahaya nggih. Ana sing ngincer rogo iki nggih. Ada ini yang mau ngincar raga ini. Ger itu apa Ger? Ger itu sebutan anak. Ini dengan siapa kalau kita boleh tahu? Mohon maaf. Biasa dipanggil Ki. Mbah. Mbah atau? Mulio Ger. Mulio. Disuruh pulang. Wonten apa yang? Apa ini? Ada apa? Ini cewek apa cowok sih? Cowok. Cowok ya? Cowok. Oh cowok. Sosoknya cowok. Masih ngincar aku nih. Ada yang rogo opo iki? Ini maksudnya badannya si Kak Tommy. Ada yang ngincer. Ada yang ngincer. Yang dari sini yang ngincer. Orang ini. Apa dari telaga sebelah ini ya? Telaga mana ini? Iya. Ini apakah kedatangan kita mengganggu? Apakah Anda yang menjaga tubuh ini? Enggak. Ada yang menjaganya? Dia datang dari rogo iki. Ada yang ngincer ini dan dia berusaha nahan agar apa namanya? Kita bisa tolongin Tommy dulu. Seperti itu kira-kira. Terima kasih ya udah ngasih tahu. Iya. Nggih pun Eyang. Ada mau cerita sesuatu lagi enggak? Apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu? Bahaya, Ger. Bahaya. Bahaya. Rogo iki, Ger.
Iya, iya, iya. Mendingan si Tommy kita apa namanya? Kita pamitin dulu seyangnya. Kita ya. Tommy kita bawa ke sana dulu deh. Iya, iya. Terima kasih matur suwun, Eyang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Tommy terus nyanyiin lagu itu ya? Iya, kenapa Kang? Dia bisa terus nyanyi lagu ini? Jadi ini jadi ini yang tadi Tommy nyanyikan sama saya waktu pertama itu. Tuh kan. Apa? Tuh kan. Awas hati-hatinya. Ntar jatuh lagi kayak minggu lalu. Ini kayaknya ada di sini tadi ada mata merahnya di sini nih. Itu mungkin yang ngincer. Kita di sini sosok genderuwonya banyak banget. Kok banyak banget? Banyak ini dipegangin ntar jatuh lagi kayak minggu lalu si Tommy. Itu tadi sebenarnya tembang salah satu perlindungan dan ini ya. Apa namanya? Itu lagu artinya apa ya? Untuk kita agar bisa memuliakan hidup istilahnya lah seperti itu. Memuliakan hidup. Agar kita kayak kekal gitu hidup terus. Enggak, kita tahu kemuliaan hidup. Kemuliaan hidup seperti ini. Nah, senternya jangan pesan-pesan pesan seperti itu. Oh, pesan-pesannya iya. Seperti itu kira-kira. Tapi kira-kira apa ya yang mau disampaikan si Eyang? Selain jaga-jaga tubuh itu. Tommy ini ada keturunan loh. Oh gitu. Tommy ini ada keturunan loh, iya makanya. Iya. Dia disukai, ada yang ngincer ini kayaknya. Iya. Kita iya. Bawa dan, aja. Betul, dan tiba-tiba tadi, dari sana terus ke sini tuh iya. Jauh loh. Nih, iya makanya. Tadi ada salah satu sosok, sosoknya gede, terus dia... Apa tuh, apa kan, tuh Tuhanku Yesus? Jalan iya, lagi, iya. Ntar. Sosoknya gede. Iya. Ini kiat Kang Iqbal. Jadi itu sosoknya gede, iya. Datang dari atas sini. Iya, matanya merah. Iya, matanya merah terus dia gini. Yuk, kita balik ke sana kali ya. Bentar nih aku. Ayo, nggak bisa satu-satu, nggak bisa ini. Kamu kuat kan, Tom? Bisa. Bentar jatuh, nyemplung ke situ loh, Tom. Iya, kita pegangin, Tommy kita pegangin, hati-hati. Os, bel. Bisa kok, bisa berdua. Bentar jatuh berdua ya, Tom. Eh, Tuhan Yesusku. Nah, kan. Bisa. Lempar. Siap. Kang Iqbal, bisa lanjut ke sini? Ya. Dia belum minum loh tadi. Minum. Jadi lanjut yang Kang Iqbal. Minum dulu. Mas Iq, lanjutin yang tadi yuk mas. Iya, sama Kiatmo. Angkat Anwar. Oh masih di situ? Gambarnya juga masih di sana kan? Nanti kita treatment dulu ini si Tom. Eh besok mau naik kuda mau ikut nggak? Besok. Kalau mau ikut ayo jemput. Ini satu lihat dulu ya. Ayah besok, ayah mau naik kuda. Onyo mau kalau mau ikut boleh. Ini dong. Besok ayah mau ikut apa? Mau naik kuda. Ini suara apa tuh? Masuk angin. Enggak itu lagi masuk ke dalam mobil, kolong mobil. Tadi aku ke sana, ayah lagi pipis. Si itu kesurupan. Siapa? Si Bang Ujang sama Abang Kang Yana lagi diewer-ewer. Sedang panggil Pak Iwan sekarang. Palanya ngejepit ke itu. Kita sedang panggil Pak Iwan karena untuk menolong Ujang yang sedang ada yang menjailin dari daerah sini. Oh iya, kita coba lihat lagi. Lihat ya, sumpah dia lagi. Gini. Menarik guys karena ada yang ngejailin dari daerah sini. Wow. Hati-hati ya, Neng. Siapa namanya apa? Mana Ujang? Ujang di mana? Masih boleh main, penting kita pesan-pesan. Bantuin Bang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pelopor, ini sedang dibantu. Tawakal ya khul dan mahzal. Dan Kang Iqbal. Ya, filiham. Wala. Terus keluarin. Bisa kamu sob? Ya, Ya, Ya.
Ya Isra, ya Hamas, ya sama Allah. Ya Isra, ya Hamas, ya Isra. Ya Isra, ya Hamas, ya Isra. Ya Isra, ya Hamas, ya Isra. Ada yang usil, ada yang usil. Ada yang si Ujang. Jadi ini mendingan di treatment dulu ini. Si Ujang ini. Udah kita. Udah dikeluarin nih. Iya, ini udah kita keluarin, kita treatment dulu. Tar air. Oh, ada. Air bilang udah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan main deket kali, itu kenapa bahaya ini? Emang. Tiba-tiba di sini gimana ceritanya? Oh, ya itu. Tapi begitu kan dekat dengan Kang Yana ya. Jadi di sebelah sana itu ada api. Ini apinya yang di atas kita bukan? Kayak bentuknya kayak cincin. Iya, kayak cincin. Dia terus ngeliling terus begitu. Ini air angin. Siang nggak hujan. Air angin deh. Yuk. Ada yang ngetes? Iya, kayaknya. Ngetes. Biasa. Yang pakai headset mungkin. Ngetes. Ada yang kenapa? Mau mantem. Astaga. Ini dari luar ya, kayak? Iya, ini dari sekitar sini juga. Apa namanya? Dengar. Dengar. Tol, ada. Ada yang minta tolong nih. Ada yang minta tolong? Iya, ada yang minta tolong. Tolong. Ada yang dengar, minta tolong laki-laki. Beneran nggak? Beneran, kali. Banget. Siapa tahu beneran ada orang. Dari sebelah sini nih. Ini mana? Ada yang minta tolong. Center dong, center. Serius ada orang nggak? Aman. Ya, di mana ya? Hati-hati angkel. Mana ya? Jalan sendiri. Lagi tidur nih dalam. Bangun. Aku temenin. Bukan, kaos jauh piring. Di mana ada orang beneran? Nggak ada kan? Ada yang bilang tolong. Nah, ketawa lagi barusan. Iya. Ketawa lagi barusan. Duh, ini beneran. Yes, ini beneran kan? Ini beneran. Asli. Asli. Minta tolong semuanya dong. Si enggak apa-apa. Kalau satu yang cewek, tunggu sini aja dulu. Oke. Ndra, ikut Ndra. Angkel, I follow you ya. Iya, Onyo pegang tangannya terus. Oke. Assalamualaikum. Di sini ini. Kita tuh enggak nantang kamu tahu. Kok kamu gitu sih? Ini Kak. Kak, keluar. Kok kamu pegangin dong? Ada yang pegangin, guys. Lagi ini. Jangan yang perempuan. Tampar. Allah Akbar. Kang, guling. Onyo sini pegang tangan. Assalamualaikum. Itu ada yang naik, Uncle. Iya, itu dia. Nyo, ini kiriman orang. Onyo jangan kemana-mana. Sini. Kamu mah ketawa. Iya, ini kiriman orang nih. Awas ya, hati-hati ya. Awas ya, hati-hati ya. Oh, kiriman. Enggak apa-apa. Kenapa? Jadi KBP lovers. Bismillah. Onyo jangan lepas tangan Ai, pegang terus. Bismillah. Jadi ada yang enggak suka mungkin sama, ya, aku enggak tahu tujuannya apa. Tapi tiba-tiba di lokasi kita ada makhluk yang memang bukan berasal dari lokasi ini dan berniat mengganggu. Ini Ai enggak berhenti. Merindingnya. Dan makhluknya jahat sekali. Laki-laki. Allah. Kemudian ada cincin api di atas kita sekarang. Ki. Siap. Di sebelah sana, Ki. Iya, siap. Ujang ada yang megang enggak? Ada yang megang. Ada Ki itu tuh. Paiwan ya? Paiwan. Dan ini memang serem ya, ini kita kayaknya kayak berada di ini apa sih, Angkel nih? Itu pohonnya. Udah. Nanti tak ini kita pagar dulu yang di sebelah sini. Banyak diaktifin yang di sini. Apa? Diaktifin banget makhluk-makhluknya ada di sini. Makanya sekarang nggak, terus yang dari luar juga dikirim ke sini. Dari luar, itu dia. Dari luar dikirim ke sini. Iya. Dari luar dikirim ke sini. Kita tolongin Mang Ujang dulu tuh. Ayo. Udah. Tolong enggak di sini ya. Udah aman, Angkel. Di situ itu Kang Yana. Dari sebelah sana. Tadi kelihatan ada
Ada orang yang ngirimin. Hmm. Bukan, om, ada orang yang ngirimin. Kayak laki-laki terus merangkak gitu. Ada. Ada. Bentukannya bukan bola ya? Bukan, cincin. Cincin. Cincin, cincin api. Cincin api. Ini, maaf banget. Ini kayak sebuah... Itu anu, apa namanya? Tempat bakar-bakar dulu. Biasanya nih, mereka ini di atasnya. Nah, itu yang Onyo Center, itu tempat bakar-bakar biasanya. Ya. Di situ itu mereka ngumpul. Ya, itu singkong. Selawat, 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 makhluk itu. Selawat. Selawat. Yuk. Ayo, Kang Yana. Punten, Kang. Onyo duluan. Baunya aja beda. Iya. Iya. Bau sini sama bau sana itu beda. Beda baunya. Yuk, 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 yuk. Hati-hati ya. Hati-hati, Angkel. Mana ada lagi nih kopinya? Standby, kopi Atmos standby. Masuk meja podcast, masuk meja podcast. Astagfirullahaladzim ya Allah. Anjar Pak. Tanya aja dulu. Ya, Kang Iqbal. Yuk, bisa. Okay. Mungkin kita bisa lanjutin lagi tadi yang makhluk Kiatmo boleh stay sini juga? Iya, karena tadi aku lihat Bang Ujang tuh langsung lari-lari gitu kayak sahamannya ulah ganggu entang itu. Sama, oh ulah ganggu ya, biar enggak diganggu. Aingin terganggu maneh itu kenapa ya? Kayaknya dahsyat banget. Iya. Ada inilah kiriman-kiriman gitulah biasa. Dari siapa? Seperti, ya kita nggak tahu. Mungkin dari sekeliling sini yang memang orang memiliki kemampuan. Serius. Ya dia tahu kita lagi ada di sini. Ya akhirnya dia berusaha untuk kayak ibaratnya mengacaukan. Betul, mengacaukan. Ya, ya untungnya sih nggak kena salah satu kru di sini ya. Iya. Iya. Dia ngantemnya ngantem Ujang yang memang kebetulan. Iya. Dia juga tahu juga pasti Ujang kan. Wah, ini orangnya ngerti nih, ini orangnya bisa nih. Ya, disingkat lah akhirnya. Berarti di tes juga Ujangnya. Tujuannya untuk apa itu mereka? Ya untuk nyakitin. Nyakitin kita, biar kacau. Dia masuk rumah kita dengan keberadaan kita. Biar kacau, seperti itu. Jadi bisa lanjutin lagi tadi cerita yang... Onyo ngomong, anjing itu jadi kayak gimana, Nyok? Ah, jadi biasanya gini, Nyok. Biasanya di setiap pulau ya, ada sosok-sosok memang penjaga pulau tersebut ya. Kayak di Sumatera, kayak sosok harimau. Tapi ya, ini bukan penjaga pulau, penjaga suatu rumah adat. Rumah adat, ya mungkin sosok penjaga di rumah tersebut yang berupa wujud misalkan kayak sosok serigala ataupun sosok anjing, seperti ada itu. Memang, ada memang seperti biasanya itu. Memang sengaja oleh si pemilik rumah tersebut ditaruh ya untuk menjaga. Ada juga yang memang dia sudah turun-temurun dari leluhur Kodam atau jin nasab yang memang turun kepada terahnya. Jatuhnya itu pegangan juga gak sih kayak tadi yang kita bilang? Pegangan juga? Iya. Cuman bentuknya singa, apa tadi? Singa? Anjing. Oh, anjing. Anjing bentuknya anjing. Bentuknya kayak jagain gitu. Cik, cik. Mati gitu. Nah, penjaga. Kalau penjaga gitu tuh apa maksudnya, maaf ya? Kalau secara kita dihalalkan apa enggak sih? Maksudnya gini kan, positifnya kan untuk ngejaga kita dari hal-hal yang malah bahaya. Iya. Iya, malah bahaya. Itu maaf ya, dihalalkan atau emang itu dosa? Memang ada bangsa jin yang memang suka membantu golongan manusia dan Allah juga memerintahkan ya. Kayak Allah memerintahkan malaikat ya. Nah, malaikat itu kan mempunyai bawahan lagi tuh. Ya ada bangsa jin dari kayak golongan Akwan. Itu yang memang senang, gemar atau membantu manusia seperti itu biasanya. Seperti itu. Iya. Jadi kagak boleh ya. Boleh aja. Ya, asal tahu boleh, diri. Tahu diri. Muhammad. Enggak. Sumpah kau. Ngetes aja masih pada fokus apa enggak. Kalau datang tuh acak ucuk ini kebiasaan juga semuanya gitu. Ngagetin. Oke, kita akan lanjut tentang kiriman yang tadi. Karena ini baru pertama kalinya. Mungkin bisa dibilang di satu lokasi ternyata ada yang gak suka sama kita. Walaupun sering ya ada yang gak suka. Ingat waktu kita di Cipanas. Betul. Bet, mati gak? Setannya pada kagak ada. Masa sih? Kok bisa? Setannya gak ada. Oh mungkin lagi ini arisan kali? Bukan, benar. Setannya hilang. Yang datang cuma makhluk-makhluk gede. Ternyata ada yang nanam. Tapi itu adalah cerita yang dulu. Nanti kita mau bahas yang di sini. Sebelumnya kita mau kasih quiz dulu. Yap.
Kuis malam hari ini adalah makhluk apa yang dimiliki pejabat di tempat ini? Ya. Ada 5 orang. Hei, oh, siapa? Hei. Ya, apaan tuh? Astagfirullahaladzim. Orang lagi dibuang. Skincare orang dibuang lu. Jadi ada 5 orang pemenang yang akan mendapatkan tiket Kakak Beradik The Lost World Season 2 episode 2, 3, dan 4 ya. Oke, okay, kita langsung lanjut cerita yang tadi. Ya. Bentuknya kayak apa ya yang dikirim masuk ke Mang Ujang? Tadi sosoknya kayak sosok kayak sosok banget ya. kayak apa namanya api. Serangan api gitu yang di kena masuk dia. Kehantem. Ya kebetulan kehantem kayak di ulu hatinya ya. Cek. Makanya Ujang juga sampai muntah-muntah tadi. Untungnya enggak muntah darah. Ya, itu ya. Dia. Itu bahaya enggak sih kalau di gitu? Bisa luka dalam. Ya Allah. Itu dia. Harus gitu jahatnya orang ya. Makanya bisa gila tau po itu kalau enggak kuat. Ya, makanya. Ya. Ya kalau kata kita kan zaman dulu tuh api-api itu sama aja tuh. Santet, teluh ya. Ya. Kata jenis itu. Iya, katanya kalau orang santet itu yang enggak mau kena itu dia harus orangnya suka berbagi satu. Ya, nah, yang kedua orangnya cuek. Itu ya. Yang ketiga, ayo ngono dengar enggak waktu. Yang ke orang yang kenal santet maksudnya. Orang yang susah disantet. Susah disantet. Oh, apa aja? Satu cuek, dua suka berbagi, tiga orang yang enggak mau peduli tentang itu. Yang tidak tersugesti. Yang keempat, tidurnya jangan terlentang. Benar enggak boleh? Iya, benar enggak boleh. Jangan terlentang. Mati terlentang gua. Mati terlentang. Ngelentang. Iya, terlentang itu berarti kayak enggak boleh. Ngelentang. 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 Nah, kalau yang komedi begini-begini nih, kalau jadi komedi nih. Ngelentang. Oh, gua ngelentang. Aku fokus. Tapi benar, ada mitosnya katanya. Konon katanya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Iya. Kalau susuk, bukan susuk, pelet, teluh apapun itu masuknya miring masuk dalam miring. Badan. Jadi ketika tidur ada baik katanya kan di sunah ya juga katanya di tidurnya miring kanan. Tidurnya miring ke Rasulullah. Ya. Betul ya. Betul. Dan itu. Iya, ya. Untuk kesehatan juga salah satunya. Lu ganti-ganti aja Pak, lu begini. Ya Allah. Jadi dia tidur-tidur banget. Terus angka? Paling bangun tangan lu kram. Terus kau? Kalau yang tidurnya terentang tuh katanya lebih gampang. Satu ya, mungkin logika kita adalah ketindihan. Ketindihan atau arep-arep. Yang kedua, katanya itu susuk, bukan susuk, pelet, teluh, santet, itu masuknya miring ke badan kita. Bisa seperti itu, karena memang kan ada ininya Tuhan ya, anugerahnya Tuhan ke kita, energi Tuhan itu masuk lewat ubun-ubun, makanya pusaran gitu kan. Oh. Nah itu dari lurusnya, kemudian dari pinggir itu hal-hal yang buruk seperti itu. Ini ngomong santet nih ya, baru banget kemarin malam, saya kan pulang kerja itu jam berapa ya, masuk kamar itu jam 1. Gue kalau tidur kan sih ngebutin ini, apa namanya? Kasur. Pakai sapu lidi ya, baca Al-Fatihah, syahadat gitu ya. Baru mau begini, itu masa ada ulat bulu di rumah. Kok bisa sih? Makanya gue sampai mikir. Lu dari kebun kali? Lah kagak, orang gue kerja jadi studio. Kagak. Ulat bulunya tuh pas gue mau kebutin begini, demi Allah Rasulullah ya. Ulat bulunya tuh disepre lagi gini, kritil. Mau naik ke atas, po. Terus gue langsung ambil sapu lidi ya, gue kan geli ya. Gue bilang, ganti spraynya. Gue bilang, ntar takutnya kita kan pergatel namanya orang tidur ya. Terus saya matiin, dan itu ulat bulunya. Banyak. Bukan banyak, satu biji. Satu biji. Cuma nggak tahu dulu jenis apaan, warnanya hitam. Terus bulunya pada ewer-eweran kayak pisang puli. Mungkin panasan kali, jadi hitam. Iya. Hitam orange itu warnanya. Jadi itu gatalan nggak? Akunya? Udah gatal dari sononya. Terus? Terus dari situnya, udah tuh aku ituin pakai sapu lidi kan, aku angkat-angkatin. Mau aku matiin mah kagak bisa. Kenapa itu? Kagak tahu aku injek-injek gini ya, kok dia agak mendel-mendel nih ulat bulu. Ini ulat bulu karet apa ulat bulu? Itu pakai jarum aja. Hah? Jarum. Kagak takut ah. Kuinjek-injek abis gini, ya Allah mati lu. Sulitin, aku udah kagak mati nih, apa ulat karet apa gimana ya? Ternyata. Apa ulat karet kali ya? Ya karet kali. Tapi dia, hawanya gue tuh gini, krik, iya, jalan. Itu. Tapi dia emang jalan ya? Siapa dia? Ulatnya. Jalan. Apanya itu? Bisa jadi kiriman. Kiriman orang? Bisa jadi kiriman orang. Kiriman ya? Nah, kita bisa aja. Nah, kalau ngomongin masalah kiriman, belum lama, 3 hari yang lalu, aku dapet, gak tuh katanya, katanya kalau kala jengking ya, itu kiriman bener apa gak sih? Ya, ada beberapa hewan-hewan tertentu.
Di mana? Depan rumah. Depan rumah, pintu, pintu rumah. Itu kalajengking gede banget. Hitam. Hitam. Kemudian ini enggak di tempatnya Pak Alfa ada tanaman. Daun-daun yang iya. Gugur enggak? Daunan gugur. Tapi gugurnya warnanya hijau. Enggak nge. Nah, itu dia. Cuman ada pohon emang di depan pintu itu. Daun yang gugur itu bukan cuma dari pohon, biasa dari tanaman-tanaman suka enggak nge. Iya, betul, betul. Itu kalau daunnya seger, gugur enggak mungkin. Itu ada salah satu indikasi juga. Tanaman-tanaman di pot coba dicek. Kok bisa barengan pasti apa? Ada, pasti. Karena kita enggak nge ya. Terus lu mana itu kalajengking? Itu yang liatin anak gue. Akhirnya kalajengking laki gue diambil, dimasukin ke tisu, bakar, bacain ayat. Siapa itu? Hah? Tadi aku lihat masuk, sumpah aku lihat ada masuk ke dalam pintu. Samperin dia. Siapa tuh? Jangan dua rias. Apa? Tuh kamu rias. Eh, lu bawa apaan? Ya, dia nantangin. Angkel-angkel tunggu enggak? Dua rias itu siapa? Siapa namanya? Ini ada nih. Cek 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 cek. Eh, cek 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 cek. Jangan laki-laki duduk sini, Kak. Iya, jangan. Uts. Ada kelihatan tadi emang. Iya kan? Tadi di belakang yang sini, yang di belakangnya Anwar bener-bener persis di pintu masuk. Iya kan? Bener. Kayak putih tapi nggak jelas gitu. Ente kira saya tidak. Duh. Itu aman nggak sih? Iya. Kalau lorong ini dari tadi sore emang serem. Gelas ya. Ini kan. Di sebelah sini ya? Iya, di daerah situ tadi kamera ada yang lewat. Apaan? Tadi di kontrol room baca banget, kelihatan banget. Jelas kelihatan. Kelihatan. Ada iya, ada putih. Kabila. Masuk ke sini? Ke sini. Di dari luar. Ya. Dari luar. Lihat sini, sini. Kabila, sini. Ah. Ayo, 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 masuk yuk. Permisi dalam nama Tuhan Yesus. Tadi tuh benar-benar kelihatannya tuh cuman sekelibat gini. Tapi dia dari sini. Hmm? Jadi kayak setengah badan gitu, tinggi banget, kayak kelihatannya kayak putih. Putihnya segini, segini benar-benar kayak cuman ada hitamnya gini. Yang tadi disebutin tadi. Jadi setengah gini terus dia cuma lewat gini, zet. Gitu, terus hilang, udah. Itu aku hampir deg-degan tadi ngelihatnya. Kirain cuman bayangan nipu. Eh, masih, kenapa masih ada, masih ada. Masih ada. Masih ada. Kenapa, Kang? Masih ada, masih ada. Masih ada. Masih ada. Ah, Yesusku, Yesusku. Lu ngagetin aja sih, Wo. Siapa ini, Yup? Eh, Yesusku. Ada suara, ada suara, ada suara. Ini suara siapa? Oh, iya, di situ itu. Kami tidak mengganggu ya. Kenapa Kayana ngomong seperti itu sama dia? Bang, bang, jangan masuk ke situ, Bang. Iya, Bang Rosan. Oke, tenanglah, saya di belakang aja ya. Iya, benar. Ki, kita komunikasi di sini, Ki. Ayo, ayo. Wah, angkat dulu makanan. Ini tuh depan. Nah, dia. Ya. Jangan terlalu ke dalam. Sinyal, sinyal. Enggak dapat tuh. Nangis. Oke, nangis. Nangis, nangis. Iya. Nyala itu. Nyala itu. Sinyal putus. Sinyal di luar aja. Mungkin bisa ditarik aja kali. Nah, bisa tuh. Ditarik. Oke. Ning. Eh, lu, pelan-pelan. Bawa, hati-hati. Dia nabrak. Iya. Dan dari itu dari masuk ke kamar itu. Keren, keren, keren. Itu kayak ada ceritanya ya. Di sini ada ceritanya tinggi, ceritanya tinggi. Nih, merindingnya sampai ke kaki-kaki. Jadi dulu kayak, kayaknya ruangan ini tuh pintu masuk. Kayak ada meja gitu di sini. Kayak ada meja. Kemudian di belakang itu ruang tamu. Ya, 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 ya.
Nah, yang tadi muncul itu malah sekarang ada di belakang. Kenapa, Uncle? Lari ke sebelah kiri. Itu ini loh, Uncle. Di situ itu kebun, hutan yang benar-benar rapat loh di situ. Ada rawa-rawa. Ada kolam yang punya cerita juga itu sebenarnya. Nah, kalau yang tadi itu aku sempat bilang kan ada ular. Iya. Kenapa tuh? Udah pada lihat belum? Lihat tadi. Udah lihat. Lihat. Kayak gimana? Tadi Mas, tadi sosoknya sih ularnya sih kayak hitam ya, cuman agak samar ya karena sekelebat aja saat lewat ke belakang gitu, tapi besar. Besar. Iya, serius. Besar. Nah, ular ini tuh bukan tapi ular ini tuh beda, Bel. Ular ini tuh bukan kayak ratu ular yang ada mustika. Iya, enggak ada. Bukan, beda. Itu yang tadi pasti tanya. Menurut Angkel ini negatif atau positif? Iya. Kayak menurutku kayaknya feelingnya. Iya. Ini tuh sesuatu yang negatif yang dulu dipelihara sebenarnya. Tapi dia masih ketinggalan. Karena memang di sini ya, Angkel. Kemungkinan dulu di rumah ini ada satu kamar yang saya juga nggak tahu, kurang tahu di sebelah mana. Kemungkinan tempat menyimpan kayak benda-benda pusaka yang memang tua, iya tua. Dipakai ritual lah ya juga. Iya, buat. Yesusku, apa sih? Ularnya bisa kita panggil nggak ya kan? Kayaknya bisa, bisa komunikasi juga. Bisa masuk ke siapa? Ujang. Boleh, so abis kena. Ujang abis kena, kangen aja. Kangen aja. Kangen nggak apa-apa. Mas, bahaya tapi. Kita cari tempat. Agak ke tengah. Di luar aja mungkin kita komunikasinya. Itu benar-benar menghantui ini your mind banget ya, Uncle. Dari kemarin, dari tadi di rumah. Enggak, soalnya si ular ini. Di sini, Uncle. Uncle, di sini ya. Ya di mana? Tepatnya bisanya di mana? Di sini boleh. Enggak apa-apa. Sini bisa? Ya di sini bisa. Aman. Kang Enak aman di sini? Aman kan? Ya, Kang Enak. Enggak. Aduh. Bahaya banget. Ki, jangan duduk. 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 Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar enggak, Nyo? Iya, dengar enggak. Waktu ditarik ini ada suara hewan dari belakang. Pak Ji dengar nggak, Pak Ji? Siap. Siapa? Wow, beneran. Ini bener kan? Bener lah. Ini ya sosoknya masih ya? Enggak, yang masuk beneran ularnya itu atau sosok lainnya takut. Iya. Siapa nih? Siapa nama kamu? Halo. Ulansari. Wulan. Ulansari kenapa tadi cari perhatian? Kenapa kamu masih di sini? Ya kan kamu juga bisa ngeliatin ke teman-teman yang lain. Kenapa? Minta tolong apa? Kamu hanya ingin menampakkan diri aja. Tapi kenapa di kepala kamu itu ada warna biru? Di badan kamu ada warna biru. Di badan kamu ada warna biru. Apakah itu salah satu mustika kamu? Ini apa, maaf, yang di kepala? Gak ada mustika, polos. Kamu memang tertinggal di sini atau memang sengaja? Sengaja disimpan. Jadi kamu nggak dibawa pindah, emang ditaruh di sini. Tugasnya ngapain? Menjaga siapa? Menjaga kiriman dari orang lain. Orang yang jahat di sini banyak yang ngirimin ternyata. Siapa yang paling kuat di sini? Siapa itu? Sosok gede. Siapa itu? Bajang. Bajang itu apa? Masih
Boleh jelaskan. Sosok itu apa? Bayi Bajang. Ya. Bayi Bajang. Iya. Oh iya. Berarti Bayi Bajang itu sosok yang terbesar terkuat di sini. Iya, kayak sosok anak ambar lah sebutnya. Sama aja sama anak ambar. Daerah juga kan sama. Ya jelas, dipiara juga. Memang sengaja dipiara. Hmm. Untuk menangkal kayak serangan-serangan santet. Bisa dipergunakan untuk kejahatan juga. Itu tergantung adalah, dari si pemiliknya. Itu adalah makhluk yang bisa dibilang makhluk kuat, makhluk agung juga. Hmm. Karena dulu menjaga para petinggi-petinggi betul, di kerajaan. Betul. Ya, oh iya. Betul. Ya, kenapa? Ya kenapa? Kenapa? Udah. Eh, kamu tuh biasa makan apa di sini? Dikasih makan, dikasih makan apa? Rumahnya kan kosong. Siapa yang ngasih makan? Makannya apa? Dupa. Ada yang kesini bakarin? Atau dari rumahnya bakar dupa buat kamu? Dari rumahnya? Dari rumahnya gitu ya? Masih dipiara berarti. Dipelihara sama orang yang sama. Udah beda. Berarti dia sesekali mungkin ya ke tempat si tuannya yang sekarang, oh, ya bener. Nanti dia balik lagi ke sini. Kenapa tuh? Ya benar. Ya udah. Ya. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya. Udah balikin. Oh. Yuk, Kang Jana. Kang. Kang. Yuk, Bang, Bang Yana. Yuk. Yuk, bangun yuk. Nanti aja lah di sana. Yuk. Tadi belum dijelasin. Belum, belum. Belum, nanti di podcast. Karena cuma mau jelasin sedikit biar nanti dijelasin aja. Iya. Cari Bajangnya. Iya. Karena mesti disamperin dia tuh. Betul. Si Bajangnya. Oh, ini udah mulai lucu ya, kan Yana ya. Kali-kali dong. Jangan bawa aja tuh. Ayo udah. Baru tahu. Kayak mana bau pocong? Bau plastik. Eh, apa? Bau. Gak enak. Kok bau ini? Sampah. Gimana ya? Apaan? Kecut-kecut. Gimana gitu? Ah! Baunya tuh... Iya, iya. Seperti bau alkohol, ada kecutnya. Oh. Terus bau anyir. Iya, iya, iya. Jadi satu. Astaga, baru kali ini ngebauin bau pocong. Nanti baru, Bella baru ngeh tuh ketika pas lagi ngeliat, terus kecium baunya. Oh, ini ternyata baunya dia nih. Gitu. Aduh, enggak deh. Moga enggak deh. War, ada pocong war di situ, war. Ih, enggak mau. Pocong itu salah satu hewan jadinya kan. Ya, salah satu makhluk yang aku takut banget tahu, dan itu pengalaman aku jadi lost story aku. Apa? Pocong. Lost story itu apa ya? Lost story itu apa ya? Bad story. Apa sih? Apa sih lu ngomong apa sih, Wan? Menjadi ketakutan di dalam hidup aku sampai sekarang apa namanya? Bad story. World story. World story, ya. Jadi makanya ya. Jangan ngomong dah, War. Jadi pengalaman gue yang gak bisa dilupakan. Oh, oke. Okay. Gak bisa move on, gak lagi gitu. Iya. Baby aku mana? Dia? Bel? Bella di sana, baby sana. Kamu gak apa-apa kan? Ngomongin soal baby. Mm-hmm. Jadi ternyata ada baby yang lain selain baby Bella. Apa tuh? Baby apa tuh? Ingat kita kemarin sempat bicara soal anak Amber. Tahu? Episode yang sebelumnya. Yang di rumah sakit, maaf. Tempat aborsi. Betul. Jadi itu? Ini. Dengar gak suara apa tadi itu? Kayak meleduk. Iya. Ada yang ngegabrukin lagi kan dari tembok kan. Takutnya boleh kita pakai lagi yang ngirim apa? Masih ngirim. Wah, Pak, sayang. Bajang adalah sosok seperti anak kecil. Namun berbeda dengan tuyul. Bajang ini merupakan sosok yang sakti dan biasa digunakan untuk khodam, pendamping para punggawa sampai raja. Fungsi dari bajang ini adalah untuk kewibawaan, kesaktian dan hal yang berhubungan dengan kemiliteran atau peperangan. Jadi biasanya komandan militer, iya. Komandan perang, raja. Raja, tapi raja. Ya untuk peperangan ya, untuk apa sih itu berisik banget ya tadi? Hah? Menunjukin lagi. Sesuatu yang berbau dengan pertarungan itu digunakan anak bajang ini. Berarti kalau misalnya kamu bilang tadi bentuknya
kecil gitu kayak boncel atau liliput apa gimana, apa jenglot apa gimana ya? Katanya sih, katanya kalau pernah nonton film Inside Out, tahu nggak yang warna merah bertanduk yang, bukan gimana cara bilanginnya, film Inside Out yang ada happy, anger, sadness. Terus ada clumsy juga. Gak tau lu ya, Pak? Gak tau. Gue taunya Sidul anak sekolahan. Seperti Hulk mungkin ya? Gede badannya. Iya. Keker gitu tapi cebol. Oh. Ih, tahu. Kayak manusia batu. Kayak manusia batu. Kayak patung yang di rumah uncle. Yang emas, yang di depan. Oh bukan, itu singa batu sayang. Kalau itu singa batu. Iya, manusia batu kecil. Kerdil beda. Kalau bajang sama jenglot itu kekuatannya sama atau? Kalau kekuatannya Ai nggak pernah, Ai juga baru tahu tentang bajang, tapi kemungkinan hampir sama, cuma fungsinya yang beda. Kita tanya sama Kiatmo karena Kiatmo lagi ngegambar di sana. Sudah? Ini adalah sosok bajang yang sesungguhnya yang ada di pikiran Kiatmo ya. Oke, jadi saya ini ya. Bajang sedikit itu masih ada ininya yang beneran. Ada sebutannya untuk anak kecil yang beneran itu di daerah Dieng, Aji Barang, Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Itu memang ada ritualnya anak bajang. Gimbal. Oh, tahu. Oh, ya. Oh, gimbal. Bocah yang gimbal itu. Ya, gimbal sendiri loh itu. Ya. Sakti dan mereka dari lahir ya. Ya, betul. Dan kalau sejarahnya sendiri bener tadi memang salah satunya itu Prabu Salyopati, Prabu Narotama. Itu dia dibunuh, diserang seperti apapun, sayat-sayat. Jadi dua, malah jadi empat. Ya Allah, sakti enggak, banget ya? Sakti, karena itu merupakan kesaktiannya dia emang. Ini memang untuk, istilahnya apa ya, untuk bersaing lah sama orang seperti itu. Kan zaman dulu kan persaingannya seperti itu. Tapi ada nggak yang bisa ngalahin bajang ini? Banyak sebenarnya, tergantung tingkatannya sendiri-sendiri. Nggak bisa kita apple to apple seperti itu. Karena nanti ibaratnya genderuwo lawan ini bajang, itu nanti ke skillnya sendiri-sendiri. Umurnya, pengalamannya seperti sama-sama seperti itu. Gini maksudnya kayak penyanyi disuruh tanding sama chef. Dua-duanya hebat, tapi chef dimasak, penyanyi untuk menyanyi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sama-sama, mungkin bisa dikatakan sama-sama hebat, tapi di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Ada bidangnya, ya. Tuh, kira-kira sosoknya bajang itu seperti ini. Oh, onyo kira dia hewan. Oh, perutnya buncit ya? Buncit. Ini gendut. Bodong. Sama perutnya bodong. Rambutnya gimbal berarti ya, Bang? Gimbal. Tapi dia kecil, nggak sampai 1 meter dia. Kecil banget tuh. Iya. Itu giginya betaring. Iya. Kecil tapi kekuatannya gede ya? Matanya matanya putih. Enggak, ini matanya seperti kosong gitu. Enggak ada apa-apa. Iya, memang matanya dia kosong. Oh, matanya kosong. Enggak punya pikiran berarti ya? Iya, kayaknya. Bukan. Itu mata pedompet. Kalau mata kosong tuh gini. Itu pikiran. Besok bayar utang. Salah satu makhluk ini, kenapa kok matanya emang kosong? Kenapa, dia, kenapa? Dia menandakan, dia nggak tahu dia lihat ke arah mana. Semuanya kelihatan sama dia. Seperti itu. Maksudnya? Dia nggak perlu melirik ke suatu tempat tertentu kan untuk melihat. Dia pandangannya spesifik, seperti burung hantu bisa melihat luas sekali. Serem ya. Tapi dia kayak pakai ituan ya, bandana, bando. Ya. Kayak apa? Mahkota, bener. Sakti yang di sini. Yang di sini sakti. Berarti bajang pun sendiri ada tingkatannya. Ya. Gimana cara dapat ini? Ada ritual-ritual tertentu. Dulu baru legendanya tahu. Namanya Aji Condro Birowo. Aji Condro Birowo itu kita bisa bertapa di suatu tempat, kemudian nanti didatangi oleh sosok ini. Oke, aku ikut kamu. Tapi ada syaratnya nggak? Syaratnya tergantung perjanjiannya dia. Perjanjian apa? Tuker nyawa, tuker duit, apa tuker apa gitu, War. Nggak usah kali ya, perjanjian gitu kali ya. Ya pasti ada perjanjiannya, apa minta anak satu gitu, pesugihan, kayak gitu ya. Udah tambah aja, War. Handphone, Roxy Mas. Nah itu dia emang kagak pakai baju? Nggak pakai baju. Berarti nggak pakai celana juga dong? Dia pakai kain. Pakai kain. Kainnya kain, kalau saya bilang kain poleng lah. Hitam putih itu. Oh iya, kayak Bali gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan, kenapa bajangnya masih ada di sini, pejabatnya sudah tidak ada? Siapa bilang
tidak mengikut pejabatnya. Justru ditaruh di sini, kalau dibutuhkan dipanggil. Oh, tahu aja nih, jangan-jangan ini pejabatnya nih. Karena gini, barangan lu, Alpa. Karena gini, kita tuh sering banget, Amin didoain jadi pejabat ya. Amin. Kita masih goreng ayam aja sampai sekarang. Ya, tapi emang mau jadi pejabat ada bajangnya. Amin. Tapi kan pejabat ayam. Iya. Ada beberapa lokasi yang kita temuin, mungkin terlihat kosong. Di puncak Anwar inget nggak ada villa masih bagus, tapi villanya kosong. Rumah ini, kemudian ada lokasi-lokasi lain. Yang kemarin waktu itu rumahnya gede banget. Iya, itu memang dengan sengaja dikosongkan untuk menjadi tempat penyimpanan benda-benda yang dirasa sakral, kemudian makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, dimana mungkin ketika mereka seperti terlihat di sini. Tapi ketika ada interaksi dari pemilik dan juga makhluk ini, ya mereka pindah tempat. Berangkat langsung. Oh gitu, dipanggil kali ya. Sesuai dengan callingan ya, Kak. Callingan, oh syuting kali ah. Kan dia juga punya callingan. Tapi dia itu nyampenya langsung cepet tidak lah. Iya kan mereka menghilang, ting. Iya, nggak kayak kita naik angkot dulu. Umurnya berapa itu ya kira-kira tadi Bajang yang kamu kisarkan itu? Umur berapa? Itu pasti ratusan. Bajang ini dimulai dari, ada kan ukiran di candi itu mulai tahun 600-800an Masehi. Oh my God, berapa sebelum abad Masehi itu? Ya? Iya, itu. Tua banget. Iya. Berapa sebelum Masehi? Enggak, Masehi. Masehi. 600-800 Masehi, itu yang tercatat ya. Kita enggak bilang apa namanya, enggak bilang umurnya segitu. Tapi mereka sudah dikenal lama sekali memang. Tapi kalau Bajang itu ada makanan khususnya enggak? Wah. Makanan khususnya nasi liwet kali itu perlu apa geprek bensu untuk yang di ini ya yang tadi kita bahas anak-anak Bajang itu emang ada diritualkan khusus untuk memotong rambutnya yang gimbal itu. Nah itulah yang dipercaya untuk makanan Bajangnya. Oh iya selamatan khusus itu. Iya karena kayak yang kalau kita lihat kan ada budaya tuh yang di gunung apa namanya, Gunung Dieng kan itu ada beberapa memang anak-anak yang terlahir sebagai rambut gimbal. Iya. Terus setiap mau ada pemotongan rambut di usia berapa mereka kan ada seperti ritual-ritual khusus ya. Betul sekali. Kayak ngarung kepala kerbau, terusnya dimandiin bareng, dicik keris. Itu mandinya tujuh sumur loh, tujuh mata air loh. Tujuh itu. Sumur. Oh iya. Beda-beda. Di rumah tetangganya gitu? Enggak, maksudnya dikumpulin air tujuh sumur. Sumur. Sumurnya dari mana aja, sumur siapa? Sumur kayak gua punya sumur, lu punya sumur. Kok kamu punya sumur gitu kan ya? Tetangga sumur gitu kan? Tapi yang benar-benar sumber air sakral di gunung sekitar Gunung Dieng itu. Oh, bukan rumah sembarangan, Pak. Iya. Sumur apa kalau kata kita ya? Sumur ritual. Keramat. Menarik. Karena kita ngomongin tujuh sumur nih, tiba-tiba lompat sedikit ya dari Bajang. Pertanyaannya, aku adalah orang yang suka banget angka 7, 8, 9. Kenapa? Ganjil dong ya? Enggak dong. Enggak juga, 8, 7, 8, 9. 8 kan genap. 7, 8, 9. Enggak tahu, tapi buat budaya 7, Chinese 9. Gitu ya. 7, 8, 9 itu keberuntungan. 8 itu infinity, tidak ada putusnya. Oh, iya, 9 benar. Itu adalah, 7 dan 9 itu adalah angka keberuntungan. Enggak tahu kenapa, cuma kayak turun-temurun aja sih. Yeah. Gitu ya. Tapi kalau... ada suara ngomong ya? Iya, kayak minta tolong gitu. Oh, di ruangan, kamu dengar? Suara perempuan ya? Ada kru kita nggak yang terseset? Terus suaranya tuh bukan di darat, suaranya tuh kayak di atas gitu. Ngeliling. Bukan pelipon. Di darat. Di pelipon ya? Suaranya tuh kayak surround gitu. Mau ditelusurin? Kaget sampai. Burung lagi lewat tuh. Ini iya, tandanya apa tuh? Kelawar. Nanti abis ini kita bahas ya, karena kesian banget. Di sini tuh banyak banget makhluk yang lucu-lucu, bukan lucu-lucu sih, tapi kayak regular. Ada pocong, ada laki-laki minta tolong, ada kuntilanak juga. Laki minta tolong? Ada laki-laki minta tolong. Ada ceritanya juga di situ. Ada ceritanya, tapi abis kita bahas yang tentang angka 7. Kenapa harus 7 sumur? Ada arti apa dengan angka 7 sebenarnya? Pernah dengar kan maksudnya 7 sumur, kembang 7 rupa. Kenapa 7 gitu maksudnya? 7 inian, 7 tumpeng. Padahal angkanya ada banyak angka itu. Yes. Itu menandakan ini ya, kalau di masyarakat Jawa kan namanya pitu. Pitu. Pitu Wolu Songo. Iya. Pitu Songo. Itu menandakan pitulungan atau pertolongan. Uh-huh. Dan kemudian 7 itu ada 7 cakra di badan manusia. Oh. Jadi digenepi semuanya lewat itu semua barang-barang ritual yang disimbolkan angka 7. 7 cakra? Iya. Berarti apa aja tuh? Sorry. Cakra dasar. Cakra seks, cakra pusar, solar plexus, kemudian cakra jantung, cakra tenggorokan, kemudian cakra ajna, sasahara, cakra mahkota.
Oh, berarti memang disimbolkan dengan filosofi kehidupan manusia. Apa yang ada di tubuh manusia akhirnya diambil untuk ritual-ritual itu. Iya. Oke. Aku mau nanya enggak? Mau nanya enggak? Apa? Balik lagi ke bujang ya. Bajang. Bujang mah laki-laki belum kawin. Lupa ke bajang. Dia ada tempat khusus enggak sih bujang ini? Bajang. Tempat khusus maksudnya tempat dia tinggal khusus ya. Yang biasanya di gunung. Ini yang bebas. Yang sedang bebas. Di gunung. Di gunung-gunung. Kemudian tidak di puncaknya gunung, di kaki gunung. Oh iya. Kemudian kalau dia dipelihara orang, biasanya ada di pusaka. Pemana? Pemana? Enggak, pengen berdiri aja. Oh iya. Tapi kayaknya sama ngantuk juga kalau. Kalau bajang yang ada di sini bukan di batu ya? Bukan. Di lempengan emas bentuknya semar. Nah, itu kenapa kok ada emas ya. Itu biasanya mengundang. Karena emas itu memang disukai bangsa-bangsa mereka. Nah, war lu suka ngon emas lu di rumah lu timbun tuh. Jadi kan buat investasi. Iya. Ya, Anwar inget waktu Anwar disukain sama Ratu Ular? Iya, tahu. Kita dapat kayak jimat dari lempengan. Lempengan emas. Kemudian ada gambar semar lagi kayak gitu. Oh, iya. Kayaknya bajang itu bisa yang ada di tempat ini mungkin ya. Ih, merinding gue. Medianya itu. Aku langsung kepikiran apa? Bajang itu yang di lagi begini. Semar. Iya, iya. Dapat kan? Iya, aku langsung tiba-tiba langsung merinding tuh. Itu semar. Itu maksudnya KBP Lover sesuatu yang kayak semar dong. Kalau di sini tuh kayak gini engkel. Kayak pelet. Pol, Pak, sumpah gue merinding. Kayak apa? Kayak pelet dong. Bener dong. Oh, iya bener. Sumpah gue merinding. Aku enggak bilang loh ya. Banget ini ya. Sampai embut-embut. Demi Tuhan. Yesus, gue enggak tahu sama sekali. Enggak bilang loh ya. Ini kayak ini ya. Ini bener dong. Si Kiki, siapa si Aki? Kicumu. Iya, bener. Darmo. Bener di situ. Iya. Sukmo. Nama orang diganti-ganti. Siapa namanya? Darmo. Atmo. Atmo, iya. Belum ngasih tahu loh, tapi lu udah ngomong duluan loh. Karena di sekitar bajang itu, di tempat adanya mereka, yang aku gak tahu menempel di dinding atau di dalam tanah, itu ada seperti abdi dalam yang menjaga dengan tidak menggunakan baju, dengan kain, ya jalannya seperti semar ini. Begini. Iya, betul banget. Ada empat. Ada, gak tahu ada berapa. Ada Angkel empat. Ngeliat, oh ini salah ngeliat. Satu makhluk yang terkuat juga. Ya. Tadi ada yang jalan bajangnya. Dari sini. Angkel ngelihat. Aku mau nanya dong, Angkel emang bisa ngelihat ya? Gak tahu, tapi aku tuh bukan gini-gini. Aku bukan tipe orang yang bisa melihat 24 jam. Gua masih punya jantung. Iya, benar. Dan it will never ever happen to everyone. Iya. Maksudnya aku bukan judging siapa aja gitu. Iya. Kita tuh kan manusia biasa ya. Iya. Iya. Kadang orang yang bisa melihat 24 jam tuh bisa gila. Wah, itu iya. Yang tidak bisa membedakan mana dunia asli dan mana dunia nyata hayul atau dunia jin. Makanya yang kadang-kadang bisa dibawa ke rumah sakit jiwa tuh karena dia enggak bisa bedain. Enggak kuat ya. Kadang dia ngomong sendiri, mungkin itu bukan gila karena memang dia ngobrol terus sama makhluk yang tidak kelihatan. Ih. Nah, tapi kalau aku sekeluarga tipe yang kayak kalau mau dikasih unjuk ya bisa lihat, tapi bukan yang kayak enggak tahu di situ ada apa, ini bentuknya kiriman ya. Kita enggak pernah tahu. Tapi kalau lagi datang ke lokasi ataupun rasain ya. Tapi ini sangkal ngelihat ataupun ngeliat. Ada yang ngomong di dalam kuping. Oh. Kayak itu kayak bininya kan sama dia. Iya. Ada yang ngomong di dalam kuping. Oh, kalau ini itu yang kayak tadi bajang enggak? Oh, kalau ini aku enggak tahu. Ini bajang. Ini memang bentuknya yang bajang. Yang tadi yang jalannya gini itu yang ini bajang. Tadi ya. Yang ini tadi ya. Sumpah ini mah beneran ini sosok bajang. Bener-bener prostitusi. Prostitusi. Institusi. Intuisi apa? Intuisi ya. Gimana kita belum ngomong apa-apa. Kalau tiba-tiba dia agak ngomongnya blepetan enggak usah di ngomongin apa. Enggak, gua kagak paham sus. Ini ya. Ini sosok bajang yang memang dia di cycle kan ke suatu barang. Seperti yang Angkel itu tadi. Itu dah, bener. Ya. Bener apa tadi? Wah, kita belum ada kiatmu kan? Kagak ada. Iya. Dia tiba-tiba bisa menerima aja apa yang kita pikir ya. Langsung mbret aja merinding gue. Dan kita kan enggak tunjukkan. Kita kan enggak tunjukkan ini tadi. Aku bersumpah demi apapun belum enggak tahu nih kiat mau gambar ini. Lah iya makanya. Kan gua baru datang. Lah iya ya. Kayak T-Rex ya. Oke, T-Rex. Kalau T-Rex begini, tangannya panjang ini ya. Agak kayak T-Rex. Oke, jigot. Ya enggak ini ya, ini semar. Oh, semar ya. Eh, apaan sih? Ada main bari, baru bari, siapa dulu apa? Jenis-jenis semar tuh sebenarnya juga macam-macam. Ada semar mendem. Gak lagu. Enggak, benar. Benar. Ada semar mesem. Lagu itu benar semar mesem. Jangan itu yang biasa dipakai pelawak, sayang. Apa? Jangan.
Ojan! Pada teriak doang. Iya, laki-laki lu membara kayak itu, masa lu teriak mau membara kayak itu. Ojan kacamatanya ini. Sama. Bibi, itu kamu yang ikutan. Awas, awas becek. Iya. Awas becek, awas becek. Iya, gua kejeblos. Iya, 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 awas becek. Astagfirullahaladzim. Bawa sini, Kang. Awas, jangan lewat sini. Gembur, jangan lewat sini. Gembur, jangan lewat sini. Nyemplung juga. Ya. Dia belum keluar. Jangan sini. Tegang, blok. Lewat sana, awas, tanah gembur. Lewat mana? Hati-hati, lewat atas. Awas, hati-hati. Awas, kepleset. Licin. Anwar, ngapain bawa-bawa begituan? Lepasin itunya, lepasin, War. Bahaya, War. Ya, dia nyeburkan. Si Anwar gimana sih, luar? Lu ngapain, Anwar? Kan gua bilang awas nyebur. Nyebur beneran. Pegang. Mau apa? Itu sepatunya dia ambang. Apa itu mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal dan mahza asmi inna kuat jali sirlah zat sifat wujud Allah kun Allahu Akbar. Awas palanya. Tarik. 3, 2, 1. Nama air bau buat lagi. Amis banget. Iya, terang. Lumpur, awas hati-hati lumpur. Iya, gendong anak lagi. Mau dicemplungin sini kali ya? Anaknya mau dicemplungin sini. Makanya. Hah, serius gak ada? HP-nya di mana? Heh? Amar? Ini, aman gak? Sudah duduk. Ini aman gak? Dan ini sudah sini ini. Lempar. Duh, enggak apa-apa. Lagian ngapain si Anwar kecemplung? Naikin gue, Tom. Ayo, balik yuk. Awas hati-hati ya. Ini, apa namanya? Lumpur. Mendingan lewat situ. Licin. Awas. Lumpur. Ya, kan. Tuh kan, lumpur kan. Lagian Anwar nyemplung. Lu jorokin ya, Bel? Ada giling-gilingnya. Sikap. Siap. Siap, aman Kang Yana. Ntar. Kita jalan dulu. Daripada ini. Biur. Astagfirullahaladzim. Ya itu kan kopi. Ya, gitu konsepnya, Bebi. Kopi ban ya. Kopi gua. Kok bisa sih? Azim. Gimana sih kopi? Kopi buah. Di mana-mana kopi itu. Mikir dulu, Bebi. Handphone gimana, War? Buah apa, War? Enggak ada. Ada. Oke. Yuk kita lanjutin langsung JJM aja. Karena Kiat mau. Ya, siap. Makasih Iqbal. Siapa yang mengincar bajang di antara kalian berdua? Ngaku. Kenapa kok diincar? Ya diincar. Kenapa diincar bajangmu? Enggak tahu, I dapat feeling aja. Seneng ya? Iya, bajangnya bisa dibawa. Bisa. Buat diapain? Berguna. Bisa dipergunakan. Bukan buat kejahatan kan? Ya, janganlah. Jangan. Enggak boleh. Iya, jangan.
Tapi kalau misalkan jatuh ke tangan orang yang salah, ya itu akan dipergunakan untuk kejahatan. Bener. Kadang juga kita mengambil sesuatu dari tempat yang memang sudah tidak dibutuhkan atau mereka yang ditelantarkan, bukan bermaksud untuk digunakan sifatnya sebagai pribadi, tapi untuk tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Ya. Betul. Jadi betul bisa dibilang dimuseumkan lah, udah. Jadi taruh, nggak dipakai, nggak diapa-apain. Iya. Oh, kita amanin. Kurang lebih kayak gitu. Karena ya bisa jadi aja tiba-tiba dia hilang, terus dia kembali ke gunungnya. Iya, iya. Kurang ya lebih kayak gitu ya. Oke, kalau gitu Bel, tadi di sana ada apa aja Bel dari control room? Kalau di sana benar-benar yang pertama kali yang bikin shock tuh yang itu yang di belakangnya tuh, angkel yang kita ke belakang itu benar-benar kelihatan banget di control room. Siapa tahu semoga kelihatan tuh di live nya tadi, benar-benar cewek putih tinggi tapi cuma sekelibat doang. Itu yang paling parah. Dan tadi pas di belakang sini benar-benar tengah danau ini emang ada kayak hitam gitu tinggi. Ketangkep banget tuh di kamera di control room, kelihatan banget. Dan itu katanya yang penunggunya, iya, penunggunya yang paling gede, apa yang paling kuat gitu ya. Yeah. Bu Hilda, mungkin dari malam hari ini bagaimana pengalamannya? Menegangkan sih, tapi aku juga gak berani kalau untuk masuk kayak gitu. Daripada dari luar aja udah merinding terus dari tadi. Di luar aja. Di kamu? Katanya belum. Ih kamu, ih mampus, udah aku kamu. Ih best, luar best. Mantap. Kagak, saya gitu jagain dia. Takutnya kamu jatuh. Lah kita yang aman, desanya yang jatuh. Kan gue udah bilang, war awas nyebur. Eh lu mulai nyebur. Oh, ini. Bangatan sempit lu, udah kayak ketek nenek-nenek. Peot. Anwar kalau sama Bella ngomongnya, Anwar aku, Bella yey. Coba cerita dulu, lu kenapa kecebur tadi di situ? Tadi saya itu kan emang di bocah kan cewek jadi lari ya. Terus dia ngikutin sendiri, ngelindungin. Nah, sekarang suaranya nyamperin kan? Bentar, Wan. Ya, yang gue jadi pertanyaan gue, lu bener-bener sama perempuan? Siapa? Lu belum pernah keselak batu ya? Hah? Belum nyobain gua. Belum nyobain. Enggak, maksud gua enggak jagain gitu. Aduh. Cowok dong. Ya laki. Laki. Iya, terima apa adanya aja lah. Iya. Iya. Iya, iya. Terus aku jagain Bella. Jagain baby. Dia ke sono kaki aku merencek. Oh, kepleset. Tadi kamu mau narik aku kan emang sengaja. Ya kan susah bareng-bareng dong. Oh iya. Masa pas aku jatuh kok diginiin sama dia? Iya. Kayak luar lu kok jadi sama dia dibekep sama dia ya kayaknya. Bentar, sebelum ke Kiatmo, Ki boleh gambarin dikit enggak cincin api yang tadi ada di atas kepala? Okay. Sebentar sambil nanya ke Onyo. Nyo, gimana malam hari ini? Dingin enggak? Ya, seru banget. Dingin enggak? Punya cerita yang beda-beda setiap kita ikut ke Kabar Podcast ya. Dapat cerita yang baru-baru lagi. Ya, Anggel. Ya, oke. Mas Ik, cerita sedikit tentang TKI yang ditanam. Jadi di lokasi ini tadi sempat belum kebahas juga karena tiba-tiba ada kiriman. Di tembok area sana memang ada salah satu tenaga kerja yang dibunuh. Kemudian jasadnya ditanam di dalam tembok. Iya. Dibunuh di jasad. Betul. Ngilangin jejak kali ya, Pak? Berarti dia berdiri dong. Untuk menghilangkan jejak. Cuman kan tetap kan namanya bangkai yang ditutup kan pasti akan tercium juga kan. Pasti akan terkuak juga. Udah gitu ya namanya orang yang dibunuh seperti itu kan ya menjadi penasaran juga. Iya. Ya kan dia akan berusaha untuk menunjukkan bahwa jasad saya ini ada di sini. Seperti itu. Iya. Oke, Pok. Malam hari ini, Pok. Apa? Sudah siap untuk JJM nanti? Siap dong. Siap ya? Yakin. Benar enggak sih? Ya, begitu dah. Pokoknya cuma ingat angsuran aja dah. Angsuran? Iya, harus berani. Utang balas budi sama Kak Ruben ya? Tetap balas budi. Oke, jawaban untuk malam hari ini. Silakan, Nyok. Oke, jawaban tadi kuis hari ini makhluk bajang. Pemenangnya adalah yang pertama Widita Ningtias. Yang kedua? Devi Larasati. Yang ketiga, Devina Felisa. Yang keempat, ada Asti Anjani Putri. Yang kelima, Surya Muhammad Fajri. Mata pada mengkerkannya. Congratulations! War, gue masih mau nanya, War. Lu beneran yakin dia bener-bener perempuan? Iya. Iya. Si empok suka dijelasin. Ya? Gue pasti paham. Masih. Bener-bener ya. Ntar jangan sampai dia berubah pikiran. Pak, itu digandeng dia apa dia nyebur bawa lele, Pak? Iya, mau, Pak. Sumpah, gue bawa lele.
kan berarti aku baik kan, kayak dari tadi di sebelah dia aslinya bau tapi diem aja gitu. Anwar, ganti celana, ganti baju, abis ini kita mau ke danau, kita mau ketemu sama arwah TKI yang ada di tembok, yeah. Sama kita mau coba ketemu sama makhluk bajangnya. Aku mau ya. Baju gimana? Ya kan itu juga baju dari sini, emang iya. Begini lo. Emang gua ada daster lo. Sarwenda kali ya. Gua ngerti pakai sarung. Terima kasih semuanya. Untuk malam hari ini kita akan lanjut di JJM. Dan jangan lupa saksikan Kakak Beradik Podcast The Lost World. Yang akan mulai tayang minggu ini. Mulai tanggal 12 Februari 2022. Terima kasih semuanya, sampai ketemu besok. Bye. Mana makhluk ininya kan? Dikasih unjuk. Ya lanjut dulu. Ini cincin api yang ada dari tadi di atas meja podcast ini. Tuh, bentuknya kayak gini. Kok ya, apinya di atas ya? Serem ih. Masih seperti itulah kira-kira. Kayak ini tau gak Doctor Strange? Oh, tahu. Iya. Aku mau mandi dulu ah.